Cerita dimulai di sebuah negara bernama Longshan, di mana diperlihatkan seorang anak bernama Sui Ying yang sedang berburu rusa bersama dua orang pamannya, yaitu Paman Tong yang singa dan Paman Zhong yang biasa aja. Mereka berasal dari klan kecil bernama Elang Salju yang belum lama didirikan oleh sang ayah, dan saat itu mereka akan memperingati hari jadi klan tersebut yang baru saja berumur 10 tahun. Namun malam harinya, muncul dua orang misterius yang tiba-tiba menyerang klan mereka, di mana ternyata kedua orang itu adalah saudara dari sang ibu yang berniat untuk membawanya pulang kembali ke klan mereka. Jadi diceritakan kalau dulu si ibu sempat kabur dari perjodohan dan memilih untuk kawin lari dengan ayahnya Sui Ying, di mana mereka lalu membentuk klan Elang Salju di tempat terpencil untuk memulai hidup yang baru. Dan sejak saat itu pula, si ibu menjadi buronan klannya sendiri karena dianggap telah mempermalukan keluarga, sehingga mereka berniat untuk membawanya kembali untuk dihukum. Walaupun telah berusaha sekuat tenaga melawan kedua orang tersebut, namun mereka tetap saja bukan tandingan kedua orang itu, dan bahkan ayahnya Sui Ying alias pemimpin klan Elang Salju harus tewas karena berusaha melindungi Sui Ying dan ibunya. Dan akhirnya untuk menghentikan keributan tersebut, ibunya Sui Ying merelakan dirinya dibawa oleh saudaranya demi menyelamatkan klan Elang Salju dan kedua anaknya. Sejak saat itu, Sui Ying dan adiknya yang masih kecil diasuh oleh kedua pamannya, di mana mereka menjadi sangat terobsesi untuk menjadi lebih kuat sehingga dia tidak pernah melewatkan satu hari pun untuk berhenti berlatih demi menyelamatkan sang ibu yang keberadaannya masih belum jelas. 10 tahun pun berlalu dan diperlihatkan Sui Ying yang kini sudah tumbuh dewasa masih terus melatih ilmu tombaknya. Saking intensnya latihan tersebut, sampai-sampai semua tombak yang dia pakai hancur karena tidak sanggup menahan beban latihan yang dia lakukan ribuan kali setiap hari. Lalu dengan ditemani oleh salah satu pamannya, Sui Ying lalu pergi ke kota dan mencari tombak baru untuk dirinya. Setelah sampai di toko pedang Erlangga, dia sempat ditawari beberapa tombak model terbaru, namun Sui Ying justru tertarik pada sebuah tombak tua berkarat yang bahkan sudah ingin dibuang oleh pemilik toko. Sui Ying merasa ada sesuatu di dalam tombak tersebut yang sangat tidak biasa, sehingga membuatnya yakin untuk memilikinya. Dan akhirnya pemilik toko lalu memberikan tombak tersebut kepada Sui Ying dengan bayaran seikhlasnya. Dan mulai saat itu, Sui Ying menamai tombak tersebut dengan julukan Tombak Dewa Salju. Malam harinya saat Sui Ying dan adiknya sedang bersantai, tiba-tiba gerombolan iblis muncul dan menyerang wilayah mereka. Menyadari hal itu, Sui Ying yang kini memimpin klan Elang Salju menggantikan almarhum sang ayah pun langsung bergegas keluar untuk melindungi wilayahnya. Diperlihatkan di sini, walaupun Sui Ying tidak memiliki kekuatan spiritual dan hanya mengandalkan kemampuan fisiknya saja, tombak dewa salju milik Sui Ying tiba-tiba berubah warna dan kembali seperti baru setelah dipakai untuk menghabisi beberapa iblis. Hal itu pun membuatnya jadi lebih percaya diri dan segera mengejar beberapa iblis yang sempat kabur. Namun ternyata kekuatan fisik saja belum cukup untuk melawan iblis-iblis tersebut, apalagi Sui Ying hanya seorang diri, sehingga dia pun akhirnya terpojok setelah beberapa kali menerima serangan iblis-iblis tersebut. Beruntung di saat yang bersamaan, muncul seorang dengan level kultivasi tinggi sehingga dia bisa mengendalikan ruang dan waktu untuk teleport dan menolong Sui Ying di saat yang tepat.
Orang itu bernama Zheng Kai atau lebih dikenal dengan nama Kesatria Chang Feng dari Akademi Chang Feng. Tidak hanya menolong Sui Ying, Zheng Kai juga mentransfer sedikit energi spiritual miliknya ke dalam tubuh Sui Ying karena dia menyadari kalau Sui Ying tidak memiliki energi spiritual di dalam dirinya. 你没事吧? 你若执意要查魔人，请多加小心，或许能激发你自身的斗气。 Setelah menolong Sui Ying, Zheng Kai pun langsung pergi menemui 5 ketua sekte besar negara Longshan untuk memberitahukan apa yang baru saja terjadi di wilayah klan Elang Salju. Kelima orang itu adalah ketua Si Kong dari sekte Kuil Air Tao, lalu ketua Si Yun dari sekte Aula Dewa Bumi, ketua He dari sekte Gunung Dewa, lalu ketua Tai Su dari sekte Istana Dewa Laut, dan yang terakhir yang cewek bernama Xiao Xi dari sekte Kota Awan. Berdasarkan informasi dari Zheng Kai, mereka lalu memutuskan untuk melakukan penyelidikan tentang keberadaan sekte iblis yang dikhawatirkan sedang merencanakan sesuatu. Keempat ketua sekte itu lalu sepakat dengan ketua Si Kong untuk mempercayakan penyelidikan itu kepada Zheng Kai sambil meminta Aula Longshan atau yang bisa disebut juga serikat pendekar-pendekar di negara itu untuk mengadakan sayembara demi menangkap siapa saja yang berafiliasi dengan sekte iblis. 里面藏着许多亡命之徒，说不定就能搞清楚到底是不是和魔族有之徒和兄弟的受阻。 Kabar tentang sayembara yang diadakan oleh Aula Longshan pun akhirnya sampai ke telinga Sui Ying dan membuatnya sangat bersemangat. Karena menurut apa yang dia baca, siapapun yang berhasil mengungkap sekte iblis akan dihadiahkan sebuah plakat besi hitam. Di mana plakat besi hitam adalah sebuah tanda pengenal atau SIM yang dikeluarkan oleh Aula Longshan yang seharusnya hanya diberikan kepada orang-orang yang sudah mencapai level kultivasi tingkat meteor. Yang mana berarti orang tersebut sudah diakui dan bisa mendapatkan akses informasi-informasi yang tidak bisa didapatkan oleh orang biasa. Dan itu berarti jika Sui Ying mampu mendapatkan plakat tersebut, otomatis dirinya akan bisa mendapatkan info tentang keberadaan ibunya. Jadi di film ini, orang-orang sangat mementingkan status sehingga dibuatlah tier dari kekuatan mereka, di mana ketika orang tersebut mulai belajar bela diri, mereka berada di kultivasi tingkat bumi. Lalu ketika orang tersebut sudah membuka kekuatan spiritualnya, dia akan naik ke tingkat kultivasi langit. Selanjutnya ketika dia sudah bisa mentransformasikan energi spiritualnya, contohnya menjadi kekuatan listrik atau kekuatan air, dia akan naik ke level kultivasi meteor, lalu lebih tinggi lagi ke level bulan perak dan level kultivasi legendaris. Setelah melewati itu semua, orang tersebut akan menyatu dengan misteri alam dan naik ke level kultivasi suci, di mana salah satu orang yang sudah mencapai level itu adalah Zheng Kai yang mampu memanipulasi ruang. Lalu di atasnya lagi ada demigod dan dewa spiritual yang kekuatannya lebih hebat lagi. Balik ke cerita, Sui Ying pun pergi bersama dengan Paman Zhong menuju ke sebuah tempat bernama Gunung Kehancuran yang ditengarai sebagai tempat persembunyian sekte iblis dan para pengikutnya. Dan tidak lama setelah memasuki wilayah tersebut, mereka pun langsung dihadapkan dengan orang-orang yang berada di bawah genjutsu sekte iblis dan bertingkah seperti zombie. Mereka ternyata dikendalikan oleh seseorang menggunakan sebuah seruling dan akan menyerang seiring dengan irama yang dikeluarkan oleh si pengendali. Menyadari hal itu, Sui Ying dan Paman Zhong pun membagi tugas untuk melawan para zombie dan menangkap orang yang mengendalikan mereka. Namun saat sedang mengejar pengendali iblis tersebut, tanpa disadari, Sui Ying dan Paman Zhong lalu dikepung oleh simpatisan sekte iblis dan di saat yang bersamaan, seseorang dengan jubah hitam pun muncul di tempat itu dan ikut menyerang mereka berdua. Karena situasi yang tidak menguntungkan, Sui Ying yang hanya mengandalkan kekuatan fisik pun harus terkena beberapa serangan dari pemimpin kelompok itu yang level kultivasinya paling tidak sudah berada di tingkat meteor. Beruntung muncul seorang cewek yang dengan sigap langsung menyelamatkan Sui Ying dari orang-orang tersebut. Dia adalah Yu Jin, seorang mage yang juga adik seperguruan dari Zheng Kai, si Kesatria Chang Feng. Thank you.
Sementara Paman Zhong sibuk melawan pria berjubah hitam, Yu Jin lalu pergi membawa Sui Ying yang sedang terluka ke sebuah gua dan membuat kamuflase menggunakan skill salju penghalang. Dengan begitu, orang-orang yang mengejarnya pun kehilangan jejak dan Sui Ying bisa beristirahat untuk memulihkan diri dari luka-luka yang dideritanya. Tidak berselang lama, Zheng Kai juga muncul di TKP dan langsung meng-scan tempat tersebut menggunakan kekuatannya yang bisa memanipulasi ruang dan waktu untuk melihat kejadian yang sebelumnya terjadi. Di mana dia lalu mengikuti arah perkelahian itu dan menemukan Paman Zhong yang sudah tergeletak tidak jauh dari tempat tersebut. Setelah diobati, Paman Zhong pun langsung memberitahu Zheng Kai kalau dia baru saja melawan orang misterius yang menggunakan jubah hitam dan mempunyai ilmu kultivasi yang tidak biasa. Dan dia curiga kalau orang itu kemungkinan ada hubungannya dengan sekte iblis. Di sisi lain, para bandit yang sebelumnya mengejar Sui Ying diperlihatkan telah kembali dan menemui jubah hitam untuk melaporkan kalau mereka kehilangan jejak. Di sini jubah hitam pun langsung mengambil alih pencarian dengan mengeluarkan semacam asap hitam yang langsung melacak keberadaan Sui Ying. Di mana para bandit itu bergegas mengikuti asap tersebut sampai mereka akhirnya berhasil menemukan persembunyian Sui Ying dan Yu Jin di dalam sebuah gua. Gosha! Karena tidak bisa mengimbangi para bandit tersebut, Sui Ying lalu memutuskan untuk segera kabur dari sana dan lompat ke dalam danau dengan mengandalkan skill anti air milik Yu Jin. Di mana mereka lalu secara tidak sengaja justru menemukan sebuah pusaka yang disebut Batu Samudra milik sekte Kuil Air Tao yang telah lama hilang. Karena curiga ada sesuatu yang tidak beres di dalam danau tersebut, Sui Ying dan Yu Jin pun memutuskan untuk kembali menyelam dan menyelidiki tempat tersebut lebih dalam lagi. Kecurigaan mereka pun terbukti karena begitu menyelam semakin dalam, mereka menemukan sebuah lorong rahasia yang mengantarkan mereka ke sebuah tempat mirip seperti penjara di mana banyak manusia iblis yang dirantai di dalamnya. Tidak hanya itu, para bandit yang mengejar mereka sebelumnya juga ternyata ada di sana dan terlihat sedang panik setelah mengetahui kalau Batu Samudra telah menghilang dari tempatnya. Di saat bersamaan, para iblis yang berada di dekat Yu Jin tiba-tiba bereaksi seolah ingin menyerangnya karena ternyata Batu Samudra yang Yu Jin pegang telah menularkan racun iblis ke tangannya dan membuat para manusia iblis itu tertarik. Hal itu lalu membuat para bandit menyadari kalau Sui Ying dan Yu Jin berada di sana dan langsung menyerangnya. Beruntung Zheng Kai bersama dengan Paman Zhong datang di saat yang tepat dan langsung membantu mereka melawan jubah hitam beserta bawahannya. Menyadari kalau yang dia lawan adalah sang ksatria Chang Feng, jubah hitam pun memutuskan untuk mundur sambil melubangi tembok di sana dengan maksud untuk menenggelamkan seluruh tempat tersebut. Namun hal itu bukanlah masalah bagi Zheng Kai yang mampu melakukan teleport dan pergi dari tempat itu dalam waktu sekejap. Setelah berhasil keluar dari sana, Sui Ying lalu meminta izin kepada Zheng Kai untuk meminjam Batu Samudra dan membawanya ke Aula Longshan sebagai bukti kalau dia telah memecahkan misteri gua bawah air dan kemunculan sekte iblis baru-baru ini. Dia juga menjelaskan tujuannya mengikuti sayembara tersebut yang sebenarnya adalah untuk mendapatkan plakat hitam Aula Longshan yang sangat dia butuhkan untuk mengetahui lokasi keberadaan ibunya. Awalnya Yu Jin keberatan karena Batu Samudra adalah pusaka keramat sektenya yaitu Kuil Air Tao, sehingga dia mengusulkan agar Sui Ying pergi ke aula sekte dan meminta izin terlebih dahulu kepada ketua Sikong. Namun Zheng Kai justru berpendapat lain dan merasa iba setelah mendengar cerita dari Sui Ying, di mana dia pun memutuskan untuk pergi bersama-sama dengan Sui Ying ke aula Longshan dan meminjamkan batu tersebut agar Sui Ying bisa mendapatkan plakat hitam yang menjadi tujuannya selama 10 tahun terakhir. Sui Ying 一定救你回家。谢长风骑士。
Singkat cerita, mereka pun akhirnya bertemu dengan ketua An, pemimpin dari Aula Longshan beserta wakilnya untuk menyerahkan batu samudra yang baru saja mereka ambil. Atas jasanya itu, ketua An akhirnya memberikan Sui Ying plakat hitam dan dengan begitu, dia pun secara resmi sudah terikat kontrak menjadi salah satu anggota Aula Longshan. Namun di sini, Sui Ying masih belum diizinkan untuk meminta informasi dari Aula karena menurut ketua An, dia baru menyelesaikan setengah dari misi sayembara tersebut, yaitu membuktikan keberadaan Serikat Iblis dan Sekte Iblis itu sendiri, namun tidak dengan rencana mereka. So, untuk mendapatkan bantuan Aula Longshan, Sui Ying diminta untuk segera menangkap ketua bandi dan mendapatkan informasi yang lebih jelas darinya. Tanpa membuang waktu, mereka pun kembali pergi menemui kelima ketua sekte besar untuk melaporkan temuannya dan merencanakan langkah selanjutnya, di mana akhirnya diputuskan kalau Sui Ying dan Yu Jin akan pergi menyelesaikan misi sayembaranya, sementara Zheng Kai diminta untuk segera melakukan persiapan perekrutan murid baru Akademi Chang Feng untuk mengantisipasi peperangan jika nantinya sekte iblis benar-benar akan bangkit kembali. Singkat cerita, Sui Ying pun membuat rencana untuk memviralkan dirinya sendiri dengan berita bahwa dia telah berhasil mengambil batu samudra. Dengan begitu, dia yakin kalau para bandit itu akan keluar dengan sendirinya dan mencarinya, sehingga dia tidak perlu repot-repot mencari tempat persembunyian mereka. Dan rencana itu berjalan seperti apa yang diinginkannya karena begitu malam tiba, para bandit dan pasukan iblis langsung mendatangi wilayah klan Elang Salju untuk merebut kembali batu samudra dari tangan Sui Ying. Bentrokan di antara mereka pun akhirnya terjadi dan diperlihatkan kalau Sui Ying saat ini telah mampu untuk mengimbangi serangan dari ketua bandit iblis. Tidak hanya itu, bahkan di satu momen, entah kenapa Sui Ying tiba-tiba mampu menyerap energi spiritual dari alam yang padahal sebelumnya Sui Ying sama sekali tidak mempunyai energi spiritual dan hanya mengandalkan fisiknya saja. Dan dalam satu serangan, dia langsung membuat pemimpin bandit tersebut tidak berdaya dan langsung menangkapnya untuk diserahkan kepada Aula Longshan. Setelah berhasil menangkap targetnya, Sui Ying langsung bergegas menemui ketua An untuk kembali menanyakan info tentang keberadaan ibunya seperti yang sudah dia janjikan sebelumnya. Di mana ketua An pun langsung menggunakan kekuatannya untuk menemukan lokasi ibunya yang ternyata sedang ditahan di istana pelatihan rahasia klan Moyang, klan milik keluarga ibunya. Begitu mendapatkan info tersebut, Sui Ying pun bergegas pulang untuk merencanakan keberangkatannya. Namun saat bertemu dengan adik dan kedua pamannya, dia sama sekali tidak memberitahukan hal tersebut karena dia tidak ingin keselamatan mereka terancam jika sampai mereka memaksa untuk ikut menemaninya. So, saat malam sudah mulai larut, Sui Ying diam-diam menyelinap keluar dan pergi seorang diri untuk menyelamatkan sang ibu. Setelah semalaman melakukan perjalanan, Sui Ying lalu tidak sengaja bertemu dengan rombongan pedagang yang sedang dibegal oleh bandit gunung, di mana dia pun tidak tinggal diam dan langsung menolong mereka. Bahkan di sini, Sui Ying masih merasa aneh karena tiba-tiba saja energi spiritual di dalam dirinya bangkit, yang mana hal itu membuat komplotan bandit gunung sama sekali bukanlah tandingan baginya. Setelah menyelamatkan rombongan tersebut, Sui Ying kembali melanjutkan perjalanannya dan akhirnya sampai di wilayah klan Moyang. Tanpa ragu, dia pun langsung menerobos istana pelatihan dan melawan puluhan penjaga di sana seorang diri. Diperlihatkan juga di sini setelah kebangkitan energi spiritualnya, tombak dewa salju miliknya pun seperti ikut terupgrade sehingga mampu berubah bentuk.
Lalu setelah berhasil mengalahkan penjaga-penjaga tersebut, dia akhirnya sampai di depan pintu sebuah ruangan yang menahan ibunya selama ini. Di mana dia pun dengan sekuat tenaga berusaha membuka segel penghalang pintu tersebut. Sampai akhirnya dia terluka karena serangannya sendiri dan tombak dewa salju miliknya memancarkan aura yang berbeda, yang membuat energi di dalamnya pun semakin kuat. So kali ini dengan satu serangan, Sui Ying akhirnya mampu menghancurkan segel penghalang pintu tersebut dan bertemu kembali dengan ibunya setelah 10 tahun. Sayangnya momen tersebut tidak berlangsung lama karena orang yang menghabisi ayahnya dulu alias pamannya Sui Ying sendiri yang bernama Mo Yang Chen muncul di tempat itu. Sui Ying yang masih termakan dendam pun refleks langsung menyerang orang tersebut yang justru berujung melukai dirinya sendiri. Lalu karena khawatir akan keadaan anaknya, ibunya Sui Ying pun memutuskan untuk langsung mengirim Sui Ying keluar dari tempat tersebut dengan menggunakan sisa-sisa kekuatannya. Melihat hal itu, saudaranya pun langsung emosi dan di sini akhirnya baru diketahui kalau tujuan asli pamannya memenjarakan ibunya Sui Ying bukan karena dia telah mempermalukan keluarganya, melainkan untuk mendapatkan cara membangkitkan sebuah kekuatan milik klannya yang disebut dengan darah purba. Jadi diceritakan kalau dulu, ibunya Sui Ying adalah salah satu dari anggota klan mereka yang mampu membangkitkan kekuatan tersebut. Namun setelah perang besar 20 tahun silam, dikatakan kalau dia telah kehilangan kekuatan tersebut bersamaan dengan energi spiritualnya. Dan juga alasan ibunya Sui Ying tidak sudi untuk memberitahukan rahasia tersebut kepada saudaranya adalah karena saudaranya telah bekerja sama dengan sekte iblis, sehingga dia tidak lagi menganggap orang tersebut sebagai saudaranya. Beralih ke penjara Aula Longshan, di sini akhirnya pemimpin bandit yang telah ditangkap oleh Sui Ying mengaku kalau dia sama sekali tidak tahu menahu tentang rencana sekte iblis dan serikatnya, dan menyarankan mereka untuk menangkap jubah hitam jika ingin mengetahui rencana sekte iblis sebenarnya, karena selama ini orang itulah yang menjadi penghubung antara sekte iblis dan kelompok bandit yang dipimpinnya. Orang itu pun juga menawarkan dirinya untuk menjadi umpan agar bisa menangkap si jubah hitam yang selama ini keberadaannya selalu tersembunyi, asalkan sebagai gantinya mereka berjanji untuk membebaskannya. Mendengar hal itu, Dewan Tetua lalu mengusulkan untuk memindahkan orang tersebut ke penjara sekte Kuil Air Tao dengan maksud untuk memancing jubah hitam keluar. Dan untuk memastikan keamanannya, Zheng Kai sendirilah yang akan mengawal perjalanan tersebut bersama dengan Yu Jin. Di sisi lain, kedua paman Sui Ying yang akhirnya menyadari kepergiannya pun langsung menyusulnya menuju ke wilayah klan Moyang dan menemukan Sui Ying yang sudah tidak sadarkan diri di perbatasan, di mana mereka lalu bergegas membawanya pulang untuk diberikan perawatan. Lalu Ching Si yang akhirnya juga melihat kondisi sang kakak pun jadi agak terpukul dan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak punya cukup kekuatan untuk membantunya. Sementara itu diperlihatkan wanita yang sebelumnya diselamatkan oleh Sui Ying telah kembali ke rumahnya dengan selamat. Dia bernama Kong Yue, anak dari seorang pedagang besar kaya raya yang juga pemimpin klan Kong, dan punya adik laki-laki bernama Kohan, di mana bisnis mereka adalah jual beli senjata, jimat, alat vape, jenglot, remote AC langit kayak punya Mbak Rara, dan apapun yang bisa dijual, dijuallah sama dia. Di sini diceritakan kalau ketua Kong atau ayahnya Yue tidak pernah setuju jika Yue berniat untuk meneruskan bisnis perdagangan keluarganya. So begitu mendengar kalau putrinya hampir dibegal di perjalanan saat melakukan COD, ketua Kong pun langsung marah-marah dan melarangnya untuk melakukan hal itu lagi. Dan oleh karena itu, ketua Kong pun berencana untuk mempertemukan Yue dengan seorang pemuda yang dikatakan sempat dijodohkan dengannya saat mereka berdua masih kecil, agar dia segera menikah dan tidak lagi ikut campur urusan bisnis keluarganya. Wait on you, ya. 好好休整两天. Yue, Yue,
Scene lalu beralih ke kediaman klan Elang Salju, di mana diperlihatkan Sui Ying yang akhirnya bangun dari tidurnya dan langsung melanjutkan latihannya karena merasa dia yang ingin menyelamatkan ibunya justru berakhir menjadi beban dan lagi-lagi harus diselamatkan kembali oleh ibunya. Di sini Paman Zhong yang khawatir dengan kondisi tubuh Sui Ying yang bahkan lukanya saja belum sembuh total, dia mencari cara agar Sui Ying bisa istirahat dulu dengan berkata akan lebih baik jika Sui Ying lebih dulu melatih kestabilan energi spiritualnya agar potensi kekuatannya bisa maksimal. Mendengar hal itu, Sui Ying pun langsung teringat dengan Zheng Kai yang memberinya sedikit energi spiritualnya untuk memancing energi spiritual milik Sui Ying yang telah terakumulasi selama 10 tahun akhirnya bangkit. Di mana dia pun langsung memutuskan untuk berguru kepada Zheng Kai dan masuk ke Akademi Chang Feng agar dia mendapatkan bimbingan yang tepat untuk memaksimalkan potensi kekuatannya. Di saat yang bersamaan, Ketua Kong juga sedang bertamu di sana bersama dengan Yue karena orang yang dijodohkan dengan Yue saat dia kecil ternyata adalah Sui Ying. Jadi menurut Ketua Kong, dulu klannya sangat berteman baik dengan klan Elang Salju, sehingga almarhum ayahnya Sui Ying bersepakat dengan Ketua Kong untuk saling menjodohkan anak-anaknya saat mereka sudah dewasa. Namun Sui Ying yang sedang memprioritaskan untuk meningkatkan kekuatannya demi membawa pulang sang ibu, tentu saja dengan sopan menolak perjodohan tersebut. Sui Ying berkata kalau dia sudah membulatkan tekad untuk masuk ke Akademi Chang Feng yang kebetulan pendaftarannya akan dibuka beberapa hari lagi. So dia pun secara halus meminta Ketua Kong untuk pulang karena dia akan segera berangkat menuju akademi hari itu juga. Singkat cerita, di tengah perjalanannya, Sui Ying tidak sengaja bertemu dengan rombongan sekte Kuil Air Tao yang sedang membawa ketua bandit menuju ke penjara klan mereka. Yang mana saat itu mereka juga sedang diserang secara tiba-tiba oleh jubah hitam yang telah mengintai mereka sejak meninggalkan Aula Longshan. Tanpa pikir panjang, dia pun segera membantu mereka melawan jubah hitam dan ketua bandit yang sebelumnya telah diberikan buff iblis sehingga bisa menghancurkan kurungan yang menahannya. Namun jubah hitam lebih memilih untuk melarikan diri begitu Zheng Kai tiba di tempat itu karena dia sadar kalau level kultivasinya tidak sebanding dengan Zheng Kai. Sementara si ketua bandit juga akhirnya tumbang karena buff yang diberikan ternyata justru meracuni tubuhnya sendiri. Setelah berhasil mengendalikan situasi, mereka pun melanjutkan perjalanannya dan di sini Sui Ying juga diminta untuk ikut menuju sekte Kuil Air Tao, di mana salah satu senior di sana justru mencurigai Sui Ying adalah mata-mata serikat iblis. Di sini Yu Jin dan Zheng Kai pun sempat membelanya, namun karena memang tidak bersalah, Sui Ying pun mengiyakan ajakan tersebut dan begitu bertemu dengan ketua sekte, dia justru terpikir kalau seharusnya memang ada mata-mata yang bertanggung jawab atas pencurian batu samudra beberapa waktu yang lalu, di mana ketua sekte Air Tao pun mempersilahkan Sui Ying untuk membuktikan perkataannya. Lalu dengan akal cerdiknya, Sui Ying mengadakan sebuah tes dengan bermodalkan sebotol bubuk yang dikatakan adalah obat dari sekte iblis yang akan bereaksi kepada orang yang telah berinteraksi dengan mereka. Padahal isi dari botol tersebut hanyalah bubuk cabai biasa yang tidak mempunyai efek apapun. Namun cara itu ternyata berhasil membuat panik dua orang yang memang mata-mata dari serikat iblis. Dan dengan begitu Sui Ying pun akhirnya bebas dari tuduhan dan mereka langsung memenjarakan mata-mata tersebut. Di sisi lain diperlihatkan Qing Xi yang pergi menghadap Aula Longshan dengan bermodalkan plakat hitam yang dia curi dari Sui Ying, di mana di sini dia bermaksud untuk mencari tahu lokasi keberadaan sang ibu dan berniat untuk membantu kakaknya menyelamatkan ibunya. Namun Ketua An menolak permintaan Qing Xi begitu mengetahui kalau plakat tersebut adalah milik Sui Ying karena setiap plakat mempunyai segel khusus dengan nama pemilik aslinya.
Ketua An lalu memberikan sedikit pelajaran kepada Qingxi yang juga membuatnya sadar kalau dirinya masih sangat lemah dan tidak mungkin bisa menyelamatkan ibunya. So, Ketua An pun memberikan Qingxi sebuah gulungan ajaib yang akan mengarahkannya kepada seseorang yang ditakdirkan untuk membantunya berlatih. Singkat cerita, dia pun mencari orang dengan ciri-ciri seperti yang ada di dalam gulungan tersebut selama berhari-hari, sampai akhirnya dia bertemu dengan seseorang yang mirip dengan gambar yang dia pegang, di mana gambar di dalam gulungan itu pun seketika menghilang. Orang tersebut adalah Guru Bai, dan saat itu dia sedang keluar bersama muridnya yang bernama Jirong. Menyadari kalau takdirnya ada di depan mata, Qingxi pun langsung berlutut di hadapan Guru Bai sambil memperkenalkan diri dan memohon untuk menjadi muridnya. Sayangnya Guru Bai berkata kalau dia tidak menerima murid dan langsung pergi meninggalkan Qingxi begitu saja. Namun tidak berhenti sampai di situ, dengan bermodal tekad kuat untuk menyelamatkan ibunya, Qingxi pun nekat mengikuti Guru Bai sampai ke kediamannya dan berkata kalau dia akan berlutut di sana sampai Guru Bai menerimanya sebagai murid. Singkat cerita, sampai malam pun Qingxi terlihat masih berlutut di tempat yang sama sejak kedatangannya, di mana hal itu membuat Jirong jadi sedikit iba dan memutuskan membawakan sedikit makanan untuk Qingxi. Tidak hanya itu, dia juga memberitahu Qingxi sedikit tips, yaitu dengan mengganggu gurunya semalaman dengan menghafalkan buku-buku yang telah dia pelajari dengan keras, yang mana hal itu membuat Guru Bai yang tidak tahan mendengar suara Qingxi terpaksa memperbolehkannya masuk untuk beristirahat di dalam. Kembali ke Sekte Kuil Air Tao, di mana diperlihatkan segel yang digunakan untuk menekan kekuatan si bandit di dalam penjara tiba-tiba menghilang, sehingga membuatnya bisa kabur dari tempat tersebut. Tidak hanya itu, dia juga diarahkan oleh orang misterius yang menggunakan skin Sekte Iblis untuk keluar dari wilayah Sekte Kuil Air Tao. Namun semua itu ternyata adalah skenario yang direncanakan oleh Sui Ying dan teman-temannya dengan sengaja melepaskan ketua bandit agar mereka bisa membuntutinya secara diam-diam untuk menemukan petunjuk tentang keberadaan jubah hitam dan anggota serikat iblis lainnya. Tanpa membuang banyak waktu, mereka pun mengikuti orang tersebut sampai akhirnya mereka tiba di depan sebuah penginapan yang dicurigai sebagai tempat jubah hitam menemui ketua bandit. Namun ternyata kedatangan jubah hitam di sini bukan untuk menolongnya, melainkan justru menghabisi orang tersebut karena curiga ketua bandit telah diperalat Sekte Kuil Air Tao untuk mendapatkan informasi tentang Sekte Iblis. Melihat hal itu, Zheng Kai pun tidak tinggal diam dan berusaha menangkap jubah hitam. Sayangnya dia berhasil kabur walaupun sempat terkena serangan Zheng Kai. Mereka pun bergegas menemui Dewan Tetua untuk melaporkan apa yang baru saja terjadi, dan begitu melihat koin yang dibawa oleh mereka, kecurigaan Dewan Tetua pun langsung tertuju kepada Sekte Belati Darah, salah satu sekte besar di negara Longshan yang dulunya adalah termasuk salah satu sekte besar pelindung, sehingga mempunyai banyak petarung-petarung hebat seperti sekte besar lainnya. Namun semenjak kematian pemimpin lamanya, posisinya digantikan dengan pemimpin yang baru yang kemudian sekte tersebut keluar dari 6 sekte besar pelindung dan sejak saat itu menjadi sekte yang money oriented, di mana mereka akan memihak siapapun yang memberikan cuan. Berdasarkan hal itu, mereka pun sepakat untuk pergi ke sana dan bertanya langsung kepada ketua Sekte Belati Darah tentang keterlibatannya dengan Sekte Iblis. Di saat yang bersamaan, jubah hitam terlihat pergi menemui petinggi Sekte Iblis yang dipanggil dengan nama Pendeta Kedua untuk melaporkan bahwa dia telah menyingkirkan ketua bandit sesuai perintahnya. Selanjutnya, Pendeta Kedua lalu memerintahkan jubah hitam untuk membawa manusia iblis yang telah mereka buat sebelumnya untuk menuju ke sebuah tempat bernama Sumur Iblis, yang mana tempat tersebut adalah portal yang menghubungkan dunia manusia dengan alam iblis, tempat jasad dewa iblis disegel setelah kalah perang puluhan tahun silam. Dia berencana untuk sedikit demi sedikit merusak segel di portal tersebut, sehingga saat waktunya tepat, dewa iblis pun akan dengan mudah bangkit kembali.
Beralih ke sebuah wilayah tempat sumur iblis berada yang kini telah menjadi wilayah terlarang dan dijaga secara bergiliran selama 10 tahun sekali oleh beberapa klan atas perintah Dewan Tetua. Di mana saat ini yang sedang kebagian jatah menjaga tempat tersebut adalah klan Si. Klan yang berada di bawah naungan Sekte Kuil Air Tao yang dipimpin oleh seorang perempuan bernama Bibi Si Liang dan dua keponakannya yang nantinya akan berperan cukup besar, yaitu si kakak Si Ho dan adiknya si Burong. Di mana mereka tidak menduga bahwa pada malam itu tempat tersebut akan diserang oleh segerombolan iblis yang dipimpin oleh jubah hitam. Sialnya, si Burong, keponakannya yang kecil, malam itu justru menyempelekan tugas tersebut dengan mengadakan acara minum-minum homer bersama dengan beberapa prajurit. Dan saat terjadi penyerangan, hanya si Ho sendiri yang standby di gerbang. Dan akibatnya mereka telat mengabari Bibi Liang dan tempat tersebut pun mengalami kerusakan yang cukup parah. Keesokan harinya setelah mendapat kabar kalau sumur iblis baru saja diserang, Dewan Tetua pun langsung bergegas menuju tempat tersebut untuk memperbaiki segelnya. Dimana di momen itu, mereka juga menghukum klan Si untuk selamanya menjaga tempat tersebut untuk membayar kesalahan mereka karena telah dianggap lalai menjalankan tugasnya. Setelah menerima hukuman, Bibi Liang pun memanggil kedua keponakannya untuk memberitahukan hukuman tersebut. Di mana hal itu pun menjadi pelajaran bagi mereka karena selama kekuatan klan Si masih belum seberapa, mereka hanya bisa menuruti perkataan kelompok yang lebih kuat dan tidak bisa membantahnya. Untuk itu, Bibi Liang pun meminta mereka untuk masuk ke Akademi Chang Feng agar kekuatan mereka sebagai penerus klan bisa meningkat dan tidak lagi menjadi kelompok yang ditindas. Sementara itu, setelah memperbaiki sumur iblis, para dewan ketua pun berencana untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke Sekte Belati Darah, di mana diperlihatkan jubah hitam yang berada di sana meminta obat untuk merawat luka-lukanya. Sayangnya, dia sudah lebih dulu bersembunyi sebelum para dewan tetua sampai di tempat tersebut. Lalu Yi Mei, sang pemimpin dari Sekte Belati Darah pun menyambut rombongan Dewan Tetua seperti biasa seolah tidak terjadi apa-apa di sana, di mana dia seperti menutupi keberadaan jubah hitam dan sama sekali tidak berniat untuk membantu Dewan Tetua hingga keributan di antara mereka pun terjadi. Lalu selagi Dewan Tetua sibuk adu mekanik dengan pemimpin Belati Darah, Sui Ying dan Yu Jin menyelinap pergi untuk menggeledah seluruh tempat tersebut dan mencari keberadaan jubah hitam. Namun sayangnya jubah hitam yang mendengar keributan tersebut lebih dulu bersembunyi di atas usuk sehingga mereka pun terlambat menemukan keberadaannya. Di sini Sui Ying juga tidak luput dari serangan para anggota Belati Darah yang mencoba untuk menghentikannya. Bahkan ketua Belati Darah sendiri juga sampai ikut turun tangan begitu menyadari kalau Sui Ying dan Yu Jin telah memasuki ruangan tempat para tamu yang notabene semuanya adalah para buron dan pembunuh. Sayangnya, walaupun di sini seluruh anggota Sekte Belati Darah jelas-jelas seperti menutupi sesuatu, namun Dewan Tetua dan yang lainnya tetap tidak bisa menemukan bukti keterlibatan mereka dengan Serikat Iblis, yang akhirnya memaksa mereka untuk meminta maaf dan dengan terpaksa pulang dengan tangan kosong. Setelah rombongan Dewan Tetua pergi dari tempat tersebut, jubah hitam pun keluar dari tempat persembunyiannya untuk berterima kasih kepada Ketua Belati Darah, di mana dia lalu berjanji tidak akan membawa masalah lain kepada Sekte Belati Darah dan meminta waktu 2 hari untuk beres-beres dan pergi dari tempat tersebut. 请叶馆主再给我两日,
Di sisi lain, setelah bentrok di markas Sekte Belati Darah, Sui Ying dan Yu Qing pun akhirnya memutuskan untuk segera berangkat menuju Akademi Changfeng untuk mengikuti ujian masuk akademi. Di mana diperlihatkan tidak hanya mereka berdua, puluhan pemuda-pemudi penerus bangsa dari berbagai klan juga ikut hadir di tempat tersebut. Di antaranya adalah kakak beradik Yue dan Kohan dari klan Kong yang sengaja masuk Akademi Changfeng demi mendekati Sui Ying karena sang kakak sudah terlanjur kepincut dengan ketampanannya. Selanjutnya ada Si Ho dan Si Burong penerus klan Si yang diperintahkan sang bibi untuk berlatih demi meningkatkan level kultivasi mereka. Lalu ada seorang pemuda gabut bernama Yang Bo dengan kemampuan seperti The Flash dan yang lain nggak begitu terkenal. Sebelum mendaftar, mereka diminta untuk lebih dulu mengikuti sebuah tes kecil yang akan menguji mental dan kelayakan mereka, yaitu dengan mencari pintu masuk ke Akademi Changfeng yang tersembunyi, di mana para peserta diminta untuk memasuki sebuah segel yang akan menjebak mereka ke dalam sebuah genjutsu di dalam dirinya masing-masing, dan mereka akan menghadapi segala ketakutan maupun nafsu dari dalam diri yang akan menyesatkan mereka. Di sini, Sui Ying menjadi yang pertama sadar kalau apa yang sedang dia alami sebenarnya hanyalah sebuah mimpi. Dan oleh sebab itu, dia pun dengan mudah mengalahkan genjutsu tersebut dan kembali tersadar ke dunia nyata. Di mana dia lalu berpikir kalau dia akan membutuhkan bantuan sebanyak-banyaknya sehingga dia lalu menyadarkan teman-temannya. Setelah semua orang tersadar, mereka pun satu persatu menemukan petunjuk mengenai pintu rahasia yang dicari, di mana Yu Jin lah yang pertama menyadari kalau mereka harus menginjak lantai segel sesuai dengan urutan simbol yang muncul. So, dengan mengikuti arahan dari Yu Jin, Sui Ying lalu berhasil menemukan pintu rahasia tersebut. Dan dengan begitu, mereka pun akhirnya resmi menjadi murid baru di Akademi Changfeng. Singkat cerita, setelah resmi diterima menjadi murid Akademi Changfeng, pelajaran pertama yang mereka dapat adalah mengenai batu kristal, di mana mereka diminta untuk mempelajari kombinasi dari energi batu kristal tersebut yang nantinya menghasilkan energi spiritual dan memanifestasikannya menjadi bentuk nyata seperti untuk penyembuhan, kemampuan sihir, bahkan menjadi bahan pokok seperti beras, promah, dan lain-lain. Lalu setelah menyimak contoh yang diberikan oleh Zheng Kai, mereka diminta untuk berlatih kemampuan dasar menggunakan batu tersebut untuk melatih pengendalian energi spiritual mereka. Lalu setelah mengenal esensi dari energi spiritual, Xiao Xi, pemimpin aliansi Kota Awan yang juga menjadi pembimbing di sana, meminta mereka memperlihatkan kemampuan masing-masing untuk menilai sejauh mana level penguasaan energi kultivasi mereka. Beberapa dari mereka menunjukkan skill teknik bela diri seperti Sui Ying dan Si Ho, lalu sebagian lain menunjukkan kekuatan magic dari energi spiritualnya, dan sisanya memperlihatkan penemuannya yaitu penggunaan jimat spiritual yang bisa membuat penggunanya melayang maupun bergerak dengan sangat cepat seperti Yang Bo dan Kohan. Lanjut setelah kelas dari pembimbing Xiao Xi selesai, keesokan harinya giliran Zheng Kai yang memimpin kelas, di mana para murid di sini diajarkan sebuah teknik bernama objek terbang, yang mana akan membuat mereka mampu bergerak bahkan bertarung di udara dengan leluasa.
Sempat terjadi insiden di mana Yue kehilangan kendali saat mempraktekkan teknik tersebut dan hampir membuatnya menabrak Yujin, di mana Siho dan Sui Ying pun langsung refleks menyelamatkannya. Sayangnya karena miskomunikasi, Siho justru terjatuh karena Yujin lebih dulu ditarik oleh Sui Ying, di mana kejadian tersebut ternyata membuat si Burong, adiknya Siho, tidak senang karena dia menganggap kalau Sui Ying telah mempermalukan kakaknya dengan berkata kalau seolah-olah Sui Ying sengaja melakukan hal itu agar terlihat menonjol di antara murid lainnya. Namun Siho sebagai orang yang lebih tua mencoba untuk bijak dan mengingatkan adiknya untuk tidak sembarangan menuduh orang. Tidak berselang lama setelah kejadian itu, tiba-tiba Akademi Changfeng didatangi oleh sekelompok orang berjubah hitam khas Sekte Iblis yang langsung menyerang para murid di sana. Namun di tengah pertempuran itu, Sui Ying merasa ada sesuatu yang ganjil dan langsung mengajak Yujin melipir untuk mengamati situasi. Dari sini akhirnya terbongkar kalau orang-orang tersebut sebenarnya adalah senior mereka yang memakai skin Sekte Iblis dan diminta oleh Zheng Kai untuk mengetes respon para murid baru tersebut. Di mana kejadian itu pun membuat Sui Ying kembali dipuji karena berkat ketelitian dan penilaiannya yang akurat, penyamaran para seniornya akhirnya bisa terbongkar. Singkat cerita, setelah beberapa hari belajar di akademi, para murid lalu diberikan waktu bebas untuk berjalan-jalan di kota, di mana mereka memutuskan untuk bersama-sama menuju pasar malam yang sedang diadakan hari itu. Lalu saat sedang keliling lihat-lihat stand, Sui Ying tidak sengaja melihat ada segerombolan manusia iblis yang menyamar dan seperti sedang menuju ke suatu tempat. Karena penasaran, dia lalu mengajak Yujin untuk mengikuti orang-orang tersebut dan meminta rekannya yang lain menunggu di pasar. Di sini, Sui Ying dan Yujin pun mengikuti para manusia iblis tersebut sampai ke sebuah hutan, di mana para manusia iblis itu terlihat memasuki sebuah portal dan tanpa pikir panjang, mereka pun langsung menyerang manusia iblis tersebut dengan maksud untuk menghentikannya. Namun, aksi itu justru membuat Sui Ying ikut masuk ke dalam portal dan meninggalkan Yujin seorang diri. Tidak berselang lama, Siho dan adiknya juga tiba di lokasi tersebut setelah sebelumnya melihat Yujin pergi dengan tergesa-gesa bersama dengan Sui Ying. Lalu setelah mengetahui apa yang baru saja terjadi, mereka pun bergegas menyisir lokasi untuk mencari keberadaan Sui Ying. Di sisi lain diperlihatkan Sui Ying yang sebelumnya ikut terseret ke dalam portal, lalu muncul di sebuah lokasi yang ternyata adalah tempat jubah hitam mengumpulkan semua manusia iblis seperti sedang mengadakan sebuah ritual. Lalu begitu menyadari kehadiran Sui Ying, si jubah hitam langsung mengalihkan perhatiannya dan menyerang Sui Ying saat itu juga yang akhirnya membuatnya terlempar kembali ke dalam portal. Walaupun berhasil menyerang Sui Ying, namun jubah hitam harus menderita luka yang cukup parah di mata kirinya karena Sui Ying juga berhasil melancarkan serangan tepat sebelum dirinya terlempar keluar portal. Dengan begitu, jubah hitam lalu memutuskan untuk segera recall dan kembali ke base untuk mengobati lukanya sementara Sui Ying yang sudah dalam keadaan tidak berdaya akhirnya ditemukan oleh rekan-rekannya. Setelah menyadari kalau Sekte Iblis telah menyusup ke wilayah tersebut, Yujin pun meminta Siho dan adiknya untuk mengejar mereka sementara dirinya akan tinggal untuk menemani Sui Ying memulihkan cederanya. Keesokan harinya, mereka memutuskan kembali ke kota setelah kondisi Sui Ying lumayan membaik dan berniat untuk membeli beberapa batu kristal untuk membantu pemulihannya. Namun mereka sama sekali tidak mendapatkan satupun batu kristal, di mana ternyata beberapa saat sebelumnya ada rombongan yang datang khusus untuk membeli semua stok persediaan batu kristal di kota tersebut.
Merasa ada yang tidak beres, mereka lalu menyusul rombongan yang dikatakan membeli batu tersebut. Dan benar saja, saat mereka diam-diam mengambil isi dari peti yang diangkut oleh rombongan itu, di dalamnya ternyata ada batu kristal yang disamarkan dengan menggunakan lilin dalam jumlah yang sangat banyak, yang mana Sui Ying dan yang lainnya pun memutuskan untuk membuntuti rombongan itu sampai akhirnya mereka melihat rombongan tersebut masuk ke dalam wilayah Klan Lu. 之前曾与这卢家宝宝主卢怀如有个一面之缘。 Di sini Sui Ying lalu meminta Yang Bo untuk segera kembali ke akademi dan memberitahu Zheng Kai terkait penemuan mereka, sementara dirinya akan masuk ke dalam bersama dengan Yu Jin dan Yu Wei untuk menyelidiki tempat tersebut lebih jauh lagi. Mereka masuk dengan menyamar sebagai utusan dari klan Moyang karena menurut Yue, klan Lu adalah partner bisnis keluarganya dan diketahui juga telah berafiliasi dengan klan Moyang, klan milik keluarga ibunya Sui Ying yang tidak lain adalah anggota dari Serikat Iblis. Singkat cerita, begitu sampai di dalam, Yue dengan teknik penerawang gelapnya menemukan sebuah pintu rahasia yang menuntun mereka ke tempat persembunyian jubah hitam di dalam benteng klan tersebut. Sayangnya saat mereka sedang diam-diam mendengarkan pembicaraan jubah hitam dengan pemimpin klan, keberadaannya diketahui yang akhirnya membuat mereka harus berhadapan langsung dengan si jubah hitam. Awalnya Sui Ying dan Yu Jin mampu mengimbangi kekuatan jubah hitam, bahkan sampai membuatnya terpojok dan tidak sempat melawan balik. Namun keadaan berubah saat jubah hitam merubah wujudnya ke mode iblis dengan menyerap kekuatan pemimpin klan Lu dan menyerang Sui Ying. Di mana pertarungan tersebut juga menghancurkan benteng klan Lu yang akhirnya membuat Sui Ying pun harus terus melawan jubah hitam sekaligus menyelamatkan teman-temannya dari reruntuhan bangunan. Beruntung di saat yang bersamaan, Zheng Kai dan Yang Bo tiba di tempat tersebut dan langsung menyelamatkan mereka satu persatu dengan menggunakan kekuatan teleportasinya. Sementara jubah hitam sendiri juga lebih memilih kabur dengan membawa puluhan ribu batu kristal yang sudah dia kumpulkan sebelumnya. Sayang usahanya tersebut sia-sia karena Zheng Kai menghadangnya dan berhasil merebut batu-batu tersebut dari tangannya. Singkat cerita, setelah berhasil merebut batu kristal dari tangan jubah hitam, Zheng Kai lalu pergi menemui Dewan Tetua dan dari pertemuan itu akhirnya disepakati kalau batu-batu tersebut akan disimpan di wilayah Sekte Kota Awan dengan diawasi oleh Xiao Xi dan juga adiknya. Sementara itu, jubah hitam yang sebelumnya telah gagal menyelamatkan batu kristal lalu kembali ke markas Sekte Iblis dan melaporkan kejadian tersebut kepada Pendeta Kedua dan Imam Agung, orang yang merencanakan kebangkitan Dewa Iblis kembali ke dunia. Dari sini juga akhirnya diketahui kalau ternyata batu-batu kristal tersebut sengaja dikumpulkan selama bertahun-tahun untuk membantu mereka membuka portal Iblis. Dan berhubung sudah tidak mungkin lagi bagi mereka untuk mengumpulkan batu kristal sebanyak itu dalam waktu singkat, Imam Agung lalu memberi perintah untuk menyusun rencana penyerangan ke Kota Awan dan merebut batu itu kembali dari tangan Dewan Tetua. Beralih ke Akademi Changfeng, diperlihatkan Sui Ying yang semakin giat berlatih setelah pertarungannya dengan jubah hitam di kediaman klan Lu. Zheng Kai dan Xiao Xi yang kebetulan lewat lalu menghampirinya dan memberikan sebuah batu kristal yang dapat membantu Sui Ying menstabilkan energi spiritualnya.
Di sini Xiao Xi menyadari kalau energi spiritual Sui Ying sedikit tidak stabil dan meledak-ledak, di mana hal itu justru bisa membahayakan dirinya. Oleh karena itu, dia memberikan batu tersebut kepada Sui Ying dengan harapan bisa membantu proses kultivasinya dan meningkatkan kemampuan bela dirinya. Momen itu ternyata tidak sengaja dilihat oleh si burung dari kejauhan dan membuatnya salah paham, di mana dia lalu memberitahu kakaknya dan berkata seolah-olah Sui Ying dianakemaskan oleh pemimpin Akademi Chang Feng, di mana hal itu ternyata membuat Si Ho semakin insecure karena dia sendiri berusaha mati-matian untuk menjadi nomor satu di Akademi. Namun dia juga tidak ingin menunjukkan perasaannya itu dan tetap stay cool. Sampai keesokan harinya terjadi sebuah insiden yang membuatnya tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Si Burong, adiknya yang bisanya cuma iri terhadap Sui Ying, lalu menantangnya berduel dengan kedok latihan sparring seperti biasa. Namun begitu Sui Ying melancarkan serangan, dia berpura-pura kesakitan dan menyalahkan Sui Ying karena tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Disinilah Si Ho yang terlalu naif akhirnya termakan oleh kelakuan minus adiknya sendiri dan langsung menantang Sui Ying untuk berduel. Di pertarungan itu, Si Ho benar-benar menggunakan kekuatannya untuk menyerang Sui Ying dengan niat melukainya untuk membalaskan perbuatan Sui Ying kepada adiknya yang padahal hanya berpura-pura. Sui Ying yang belum pulih pun tidak bisa berbuat banyak menerima serangan Si Ho dan lagi pula dia sendiri juga memakan mentah-mentah omongan si burung dengan menahan penuh kekuatannya karena dia khawatir kalau dirinya akan membuat Si Ho terluka akibat belum bisa mengontrol kekuatannya. Setelah kembali ke asrama, Si Ho akhirnya baru menyadari kalau apa yang dilakukan adiknya sebenarnya hanya acting. Namun berhubung nasi sudah menjadi bubur, Si Ho pun hanya diam saja dan gengsi untuk meminta maaf. Bahkan setelah Sui Ying mendatangi mereka untuk meminta maaf pada si burung. Sin lalu beralih dengan memperlihatkan pendeta kedua yang datang menemui Moyang Chen, pamannya Sui Ying, untuk meminta klannya membuatkan senjata dewa yang bisa melukai seseorang dengan level kultivasi suci. Jadi diceritakan jika seseorang telah berkultivasi sampai ke tahap suci, yaitu setara Zengkai dan para dewan tetua, maka senjata biasa tidak akan mampu melukai dirinya. Lalu karena sekte iblis sebelumnya berencana untuk merebut kembali batu kristal yang disimpan di kota awan, maka mereka membutuhkan senjata itu untuk melawan dewan tetua yang sudah pasti mempunyai level kultivasi yang tinggi. Pendeta kedua pun memerintahkan Moyang Chen untuk membuat senjata tersebut dalam waktu 10 hari. Dan walaupun hal itu hampir mustahil untuk dilakukan, Moyang Chen tetap tidak bisa menolak dan terpaksa menuruti perintah pendeta kedua. Tanpa membuang banyak waktu, Moyang Chen langsung bergegas menuju bengkel Las Handayani yang biasa membuatkan senjata untuk klannya dan memerintahkan para pekerjanya untuk membuat senjata dewa dalam waktu 10 hari dengan memberikan batu kristal darah suci sebagai bahan dasarnya. Otomatis para pengrajin senjata itu pun tampak ragu akan mampu memenuhi permintaan Moyang Chen karena walaupun batu darah suci adalah sebuah pusaka legendaris, satu benda itu saja tidak akan cukup untuk membuat senjata dewa, apalagi dalam waktu yang sangat singkat. Namun menurut salah satu pengrajin, ada satu bahan yang kemungkinan dapat membantu mereka membuat senjata tersebut, yaitu darah purba yang dipercaya mempunyai kekuatan berkali-kali lipat dari batu kristal darah suci. Mendengar hal itu, Moyang Chen pun langsung membawa ibunya Sui Ying ke bengkel tersebut untuk meminta kerjasamanya karena yang dia tahu hanya adiknya lah satu-satunya orang yang mempunyai darah purba.
Ibunya Sui Ying jelas menolak permintaan tersebut karena dia mengetahui rencana busuk saudaranya yang telah menjadi bagian dari serikat iblis. Dan akhirnya dengan mengerahkan sisa-sisa kekuatan yang ada pada dirinya, dia mengeluarkan teknik darah purba yang langsung menghancurkan tempat tersebut agar Moyang Chen tidak bisa lagi membuat senjata dewa yang diinginkannya. Diperlihatkan di sini, walaupun ibunya Sui Ying telah menghancurkan bengkel tersebut menjadi berkeping-keping, yang mana artinya keselamatan Moyang Chen sendiri juga jadi terancam, Moyang Chen tetap tidak mampu melukai saudaranya sendiri dan lebih memilih untuk menahan amarahnya. Dia lalu melaporkan kejadian itu kepada pendeta kedua dan hanya bisa pasrah jika memang dirinya harus menerima hukuman. Di sini Moyang Chen juga sebenarnya tidak kehabisan akal, di mana dia lalu mengusulkan kepada pendeta kedua untuk membeli senjata dewa kepada maklar senjata terbesar di negara Longshan yang tidak lain adalah klan Kong, klan milik ayahnya Yue. Moyang Chen yakin kalau klan itu menyimpan beberapa senjata dewa dan pasti akan melepasnya jika penawarannya cocok. Mendengar hal itu, pendeta kedua lalu memberikan lampu hijau dan memerintahkan Moyang Chen untuk segera mendatangi klan Kong dan membeli senjata tersebut. Tanpa membuang waktu, Moyang Chen langsung bergegas menuju ke kediaman klan Kong dan tepat seperti dugaannya, ketua Kong ternyata memang benar-benar mempunyai 4 pucuk senjata dewa yang disimpannya selama ini. Lalu setelah nego-nego tipis, Moyang Chen akhirnya berhasil meyakinkan ketua Kong untuk menjual semua senjata itu kepadanya, walaupun dengan harga yang sangat tidak masuk akal. 20万两黄金，可是一件20万两。 Singkat cerita, setelah mendapatkan senjata dewa yang mereka butuhkan, pendeta kedua pun langsung memimpin penyerangan ke wilayah sekte Kota Awan, yang sialnya saat itu hanya Chun Li, adik dari Xiao Xi seorang diri yang standby, karena Xiao Xi sedang pergi bersama dengan Zheng Kai. Dan berkat kekuatan dari senjata dewa, pendeta kedua akhirnya dapat dengan mudah memporak-porandakan sekte Kota Awan dan menyandra Chun Li karena ternyata pintu tempat penyimpanan batu kristal di sana hanya bisa dibuka dengan teknik gabungan dari kakak beradik itu. Xiao Xi pun tidak bisa berbuat apa-apa begitu kembali ke sektenya dan mendapati kalau sang adik telah disandra oleh pendeta kedua. Ditambah ancaman bom yang dikatakan sudah ditanam di setiap sudut wilayah sekte Kota Awan, dan dengan terpaksa Xiao Xi akhirnya menuruti permintaan pendeta kedua untuk membuka pintu penyimpanan batu kristal di tempat tersebut. Namun ternyata Xiao Xi sama sekali tidak berniat untuk menyerahkan batu-batu tersebut kepada sekte iblis dan lebih memilih untuk on goal sambil menyerap seluruh energi dari batu kristal yang ada di sana dan mengubahnya menjadi ledakan energi yang sangat besar. Sebelum melakukan hal itu, dia juga sempat membuka portal dimensi dan mengirim Chun Li keluar agar dia bisa selamat dan menggantikannya menjadi pemimpin dari sekte Kota Awan. Walaupun Xiao Xi berhasil menyingkirkan seluruh pasukan sekte iblis, namun sayangnya pendeta kedua masih berhasil selamat dari ledakan energi tersebut dan hanya mengalami sedikit luka, yang mana hal itu justru membawa masalah baru karena di saat-saat terakhirnya, pendeta kedua sempat membaca ingatan Xiao Xi dan berhasil mengetahui lokasi batu kristal lain yang ada di sekte Istana Dewa Laut. Z
Singkat cerita, Zheng Kai dengan para dewan tetua lalu mengadakan acara pemakaman untuk Xiao Xi menurut adat dan kepercayaan setempat. Namun di saat bersamaan, sekte iblis juga memanfaatkan situasi dengan melancarkan serangan ke wilayah sekte Dewa Laut saat mereka sedang lengah. Hasilnya, batu kristal yang selama ini keberadaannya dirahasiakan oleh ketua sekte Dewa Laut pun berhasil dicuri oleh sekte iblis dalam insiden penyerangan tersebut. Menyadari kalau wilayah sekte Dewa Laut sedang diserang, Zheng Kai yang kini telah dipenuhi dengan dendam seketika langsung teleportasi bersama dengan semua dewan tetua dan para murid Akademi Chang Feng untuk melindungi wilayah itu. Sayangnya mereka sedikit terlambat karena batu kristal yang ada di sana sudah lebih dulu dibawa lari dan pasukan sekte iblis mulai mundur dari tempat tersebut. Di sini, Sui Ying yang melihat keberadaan jubah hitam langsung bergegas mengejarnya bersama dengan Yu Jin sampai ke daerah pinggir jurang angin hitam, di mana mereka berdua lalu mati-matian bertarung melawannya yang saat itu telah kembali berubah ke mode iblis. Mereka berdua diperlihatkan mampu mengimbangi jubah hitam di mode iblisnya dan bahkan berhasil menyudutkannya ke bibir jurang. Namun saat Zheng Kai dan yang lainnya tiba di tempat tersebut, tanpa diduga, jubah hitam memilih untuk on goal dengan menghancurkan pijakan tempat mereka berdiri dan membawa Sui Ying dan Yu Jin jatuh bersamanya. Menyadari hal itu, Sui Ying pun langsung bertindak cepat dengan melemparkan Yu Jin kembali ke atas dan mengorbankan dirinya sendiri yang telah jatuh ke dalam jurang angin hitam. Karena tidak ada yang bisa dilakukan lagi saat itu, dewan tetua dan yang lainnya pun memutuskan untuk kembali ke sekte Istana Dewa Laut, di mana mereka lalu secara tidak sengaja menemukan serpian senjata dewa di antara para korban yang berjatuhan. Berdasarkan penemuan itu, mereka lalu menyusun rencana penyelidikan untuk mengusut asal-muasal sekte iblis bisa mendapatkan senjata dewa dan juga mengerahkan pasukan untuk menjaga sumur iblis. Karena setelah mendapatkan batu kristal milik sekte Istana Dewa Laut, artinya sekte iblis pasti akan kembali menyerang sumur iblis untuk membuka portal pembatas antara dua dunia. Sementara itu, kabar tentang kejadian yang menimpa Sui Ying akhirnya sampai di telinga Qing Xi, di mana tanpa pikir panjang, dia langsung menuju jurang angin hitam di mana Qirong langsung mencegahnya karena tempat tersebut dikenal sangat berbahaya dan belum pernah ada orang yang bisa selamat setelah jatuh ke dalamnya. Oleh karena itu pula, Sui Ying dianggap telah mati syahid dan mereka pun memutuskan untuk kembali ke wilayah Elang Salju untuk menggelar upacara pelepasan untuknya. Di sisi lain, Yu Jin, Siho, dan adiknya diperlihatkan telah memulai investigasi mereka untuk mencari petunjuk tentang supplier senjata dewa kepada sekte iblis. Namun setelah keliling di semua toko senjata yang ada di sana, tidak ada satupun dari mereka yang mengaku pernah memiliki senjata tersebut, bahkan Klan Kong sekalipun, di mana hal itu justru membuat mereka lebih waspada. Sampai akhirnya mereka masuk ke sebuah kedai di mana di dalamnya sedang ada orang yang bercerita tentang kehebatan Sui Ying. Ternyata kabar mengenai kejadian yang menimpa Sui Ying juga telah viral di masyarakat dan mereka menganggapnya sebagai pahlawan yang berkorban demi melindungi negara Longshan. Hal itu pun semakin membuat Siho cemburu dan berpikir kalau dia tidak akan pernah mampu untuk melampaui Sui Ying yang statusnya telah menjadi pahlawan di hati masyarakat. Mereka
Walaupun semua orang menganggap Sui Ying telah husnul khotimah, namun tidak bagi Yu Jin yang mana dia meyakini kalau Sui Ying masih hidup dan selamat dari jurang angin hitam. Karena keyakinannya itulah Yu Jin tidak pernah patah semangat dan terus mencari cara untuk menyelamatkan Sui Ying. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah catatan kuno di perpustakaan tentang cara menuruni jurang angin hitam menggunakan sebuah alat yang dapat memecah angin. Meskipun hal itu sangat beresiko karena sama sekali tidak ada jaminan kalau cara itu akan berhasil, namun Yu Jin tetap nekat melakukannya, di mana usaha dan keyakinannya itu akhirnya terbayar. Karena begitu Yu Jin berhasil menuruni jurang angin hitam, dia langsung menemukan Sui Ying masih dalam keadaan hidup dan tidak sadarkan diri sedang disedot energi spiritualnya oleh tanaman-tanaman di sana. Di sisi lain di Serikat Iblis, diperlihatkan pendeta kedua yang pergi menemui Dewa Iblis yang sementara ini bersemayam di tubuh Imam Agung untuk melaporkan kejadian di Sekte Istana Dewa Laut, di mana mereka akhirnya berhasil mencuri batu kristal langka dari sana. Namun di saat yang bersamaan, mereka juga harus kehilangan salah satu jenderal tempur mereka yaitu Jubah Hitam. Pendeta kedua juga memberitahukan kalau penyerangan Istana Dewa Laut juga telah menelan banyak korban dari pihak mereka. Oleh karena itu, dia menyarankan untuk menunda terlebih dahulu penyerangan ke Sumur Iblis karena pastinya pihak dari Dewan Tetua telah lebih siaga di sana dan mengumpulkan lebih banyak orang lagi untuk dijadikan prajurit Iblis. Sebelum nantinya, mereka akan siap untuk membuka portal dimensi dan mengambil tubuh Dewa Iblis. Mendengar hal itu, Dewa Iblis pun memerintahkan pendeta kedua untuk mulai bekerja sama dengan Imam Agung dan menculik beberapa orang agar bisa mereka jadikan sebagai manusia iblis. Tidak hanya itu, Dewa Iblis juga meminta pendeta kedua untuk mengontak pendeta ketiga yang selama ini telah menyusup di wilayah negara Longshan dan memerintahkannya agar segera melakukan pergerakan. Sementara itu di Akademi Changfeng, Zheng Kai mendapat kabar kalau Yu Jin telah menghilang dari Akademi dan begitu ditelusuri, akhirnya diketahui kalau sebenarnya dia telah membaca tips and trick tentang cara menuruni jurang angin hitam untuk menyusul Sui Ying. Di mana hal itu membuat Zheng Kai pun menganggap kalau Yu Jin telah gugur sama seperti Sui Ying, yang berarti dia telah kehilangan dua murid berbakat sekaligus di Akademi Changfeng. Setelah kabar kepergian Yu Jin, salah satu murid Zheng Kai kembali mengabarkan kalau beberapa murid senior di akademi juga telah menghilang secara misterius. Berdasarkan hal itu, dia lalu memerintahkan para muridnya untuk membentuk kelompok dan melakukan pencarian di sekitar wilayah akademi. Dan tidak berselang lama setelah para murid pergi, tiba-tiba muncul sebuah benda yang ternyata adalah lonceng iblis. Yang mana hal itu sebenarnya sangat tidak lazim terjadi, kecuali ada pengkhianat dari Serikat Iblis yang menyusup ke Akademi Changfeng. Zheng Kai pun langsung melaporkan temuannya itu kepada Dewan Tetua agar mereka mulai waspada terhadap serangan dari Serikat Iblis, dan dari pertemuan itu, akhirnya diputuskan kalau mereka akan memasang segel penghalang di sekitar Akademi dan memerintahkan para murid untuk berpatroli secara bergantian. Singkat cerita, hal yang dikhawatirkan mereka akhirnya terjadi, di mana si burung tiba-tiba diculik oleh sosok hitam yang muncul di hadapannya saat dirinya sedang kebagian jatah untuk patroli. Sebenarnya sebelum kejadian, burung sempat meminta Siho untuk menemaninya berjaga karena dia merasakan ada hal yang aneh di sekitarnya. Namun Siho menolak permintaan tersebut karena mengira kalau itu hanya akal-akalan adiknya yang malas untuk berjaga. Sampai akhirnya burung benar-benar menghilang dan tidak kembali dari patrolinya. Mendengar hal itu, Zheng Kai pun langsung mengeluarkan status siaga 1 dan meminta para murid untuk tetap di wilayah akademi sambil memperkuat segel penghalang. Namun karena dimakan oleh perasaan bersalah, Si Ho nekat menerobos penghalang secara diam-diam untuk mencari adiknya. Yang mana perbuatannya itu justru malah membahayakan Akademi Changfeng dan akhirnya membuatnya dihukum oleh Zheng Kai untuk terus berlatih sampai dia menyadari kesalahannya sendiri. Let's go.
Di sisi lain, Sui Ying dan Yu Jin yang kini terjebak di dasar jurang angin hitam diperlihatkan sedang membangun rumah-rumahan, nggak pakai zakat, sambil mencari cara untuk keluar dari tempat tersebut, di mana mereka lalu secara tidak sengaja melihat dua orang tidak dikenal yang melintas di tempat itu. Karena curiga dengan gerak-gerik orang tersebut, mereka lalu mengikutinya sampai ke sebuah tebing yang ternyata adalah pintu rahasia menuju sekte Istana Dewa Angin Hitam, sebuah sekte tertutup yang keberadaannya jarang diketahui oleh orang. Mereka berdua pun memutuskan untuk masuk ke dalam dan akhirnya bertemu dengan ketua sekte Angin Hitam yang tanpa basa-basi langsung menyerang Sui Ying. Namun serangannya itu ternyata bukan bertujuan untuk menghabisi Sui Ying, melainkan hanya untuk mengetes seberapa tinggi level kultivasi yang dimiliki olehnya. Dimana setelah mengetahui kalau Sui Ying belum mencapai level kultivasi suci, ketua sekte angin hitam langsung menghentikan serangannya dan justru memberikan Sui Ying sebuah kitab rahasia teknik dewa api. Dia lalu berkata jika Sui Ying ingin keluar dari jurang angin hitam, maka dia harus mempelajari teknik tersebut dan naik level sampai ke tahap kultivasi suci. Karena hanya orang yang telah mencapai level sucilah yang dikatakan bisa keluar dari tempat tersebut. Sui Ying di sini sama sekali tidak menyadari kalau ketua sekte angin hitam sebenarnya adalah Imam Agung Serikat Iblis yang sedang menyamar sekaligus menjadi dalang di balik penculikan beberapa murid di Akademi Chang Feng sebelumnya. Tidak hanya itu, Dewa Iblis juga memerintahkannya untuk menangkap Sui Ying, namun sebelum melakukan hal itu, dia harus memastikan dulu bahwa Sui Ying memiliki darah purba agar kekuatannya bisa berguna bagi mereka. Di sisi lain, diperlihatkan Qing Xi dan Ji Rong yang telah kembali ke kediaman Guru Bai, di mana dia lalu memohon kepadanya untuk diajarkan ilmu sihir tingkat tinggi yaitu teknik petir kepada gurunya tersebut. Qing Xi menganggap bahwa setelah kepergian kakaknya, maka dialah yang harus bertanggung jawab memimpin klan Elang Salju dan sebagai pemimpin, dia pun wajib mempunyai ilmu bela diri yang tinggi agar bisa melindungi klannya sendiri. Di saat yang bersamaan, Sui Ying juga sedang berlatih teknik dewa api seperti yang diminta oleh ketua sekte angin hitam dan hebatnya, hanya dalam waktu satu malam, dia sudah mampu menguasai teknik tersebut. Walaupun apa yang dilakukan Sui Ying bisa dibilang sangat mengesankan, namun kekuatannya masih terbilang biasa saja karena dia tidak melatih level kultivasinya sampai ke tingkat lanjut. Oleh karena itu, ketua sekte angin hitam lalu menawarkan diri untuk membantu Sui Ying meningkatkan kekuatannya mencapai tahap suci. Namun dengan syarat, Sui Ying harus setia mengabdi kepadanya jika dia telah berhasil sampai ke tahap tersebut. Walaupun Sui Ying menolak tawaran tersebut karena dia masih mempunyai prioritas yaitu menyelamatkan ibunya, namun ketua sekte angin hitam tetap bersikap santai dan tidak memaksa Sui Ying agar tidak mengundang kecurigaannya. Dia pun mempersilahkan Sui Ying untuk tinggal di wilayahnya sesuka hatinya karena menurutnya tidak akan ada orang luar selain anggota sekte Istana Dewa Angin Hitam yang bisa keluar masuk dari tempat tersebut, kecuali mereka yang telah mencapai tahap kultivasi suci. Cembe. 让我再考虑一番。我黑风神宫的大门。 Singkat cerita, setelah kembali ke gubuk dan membiarkan Yu Jin beristirahat, Sui Ying lalu diam-diam kembali menemui ketua sekte angin hitam, di mana dia membuat satu permintaan, yaitu agar ketua sekte membantu Yu Jin keluar dari tempat tersebut. Sebagai gantinya, Sui Ying bersedia untuk tinggal dan menjadi anggota dari sekte Istana Dewa Angin Hitam. 成交.
Ternyata tidak berselang lama setelah Sui Ying pergi menemui ketua sekte, Yu Jin yang akhirnya terbangun juga memutuskan untuk melakukan hal yang sama dan pergi menemuinya. Namun mereka berdua tidak menyadari kalau sebenarnya mereka telah masuk ke dalam perangkap ketua sekte dan menjadi tahanannya. Setelah beberapa saat dimasukkan ke sebuah ruangan, Sui Ying merasakan ada sesuatu yang ganjil ketika si burung yang sudah diubah menjadi manusia iblis bertingkah aneh di hadapannya, sehingga dia memutuskan untuk memeriksa keadaan sekitar. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Yu Jin yang ternyata juga merasakan hal yang sama. Dari sini mereka akhirnya sadar kalau mereka telah ditipu oleh ketua sekte dan memutuskan untuk langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Sayangnya gerak-gerik mereka berdua langsung diketahui oleh ketua sekte yang akhirnya membuat mereka harus berhadapan dengan ketua sekte dan pasukannya. Karena jelas kalah jumlah dan Sui Ying sempat terkena serangan ketua sekte, mereka lalu memutuskan untuk sementara bersembunyi menggunakan jurus kamuflase milik Yu Jin di sebuah ruangan pelatihan rahasia yang sepertinya sudah puluhan tahun tidak digunakan sambil berusaha untuk memulihkan tenaga Sui Ying. Sempat terjadi sesuatu yang aneh saat Yu Jin mentransfer energinya kepada Sui Ying, di mana tiba-tiba dia merasakan ada lonjakan energi yang sangat besar muncul di sekitarnya. Namun dia menghiraukan hal itu karena mengira kalau energi tersebut berasal dari batu kristal yang sebelumnya tidak sengaja mereka temukan. Sin lalu beralih ke Akademi Changfeng, di mana diperlihatkan Yu Wei yang memutuskan untuk pulang ke kediamannya dengan ditemani oleh Yang Bo karena saat itu semua orang sedang sibuk menyelidiki penyerangan yang dilakukan sekte iblis sebelumnya. Namun tujuan Yue sebenarnya adalah untuk diam-diam menyelidiki kegiatan ayahnya karena sebelumnya dia tidak sengaja melihat pecahan senjata dewa yang disimpan oleh Dewan Tetua, di mana pecahan tersebut menyimpan pola rahasia yang hanya diketahui oleh anggota klan keluarganya. Kecurigaan Yue pun semakin menjadi-jadi karena saat sedang diam-diam memeriksa ruang kerja ayahnya, dia secara tidak sengaja mendengar percakapan tangan kanan ayahnya dengan seseorang yang datang untuk menagih uang setelah mengetahui kalau Klan Kong baru saja menjual beberapa pucuk senjata dewa. Dan yang lebih mengejutkan lagi, mereka melihat orang tersebut lalu dihabisi oleh prajurit Klan Kong setelah mengatakan hal tersebut. Setelah melihat kejadian itu, Yue pun akhirnya ditahan sementara dan Yang Bo bahkan diancam akan dieksekusi oleh keluarga Kong. Untungnya Yue berhasil mengulur waktu sampai akhirnya Yang Bo berhasil melepaskan ikatannya dan langsung mengaktifkan jimat pelari untuk kabur dari tempat tersebut. Malam harinya, mereka berdua lalu melakukan penyamaran dan menakut-nakuti tangan kanan ayahnya Yue menggunakan jimat penyamaran milik Yang Bo untuk mencari tahu kepada siapa senjata dewa itu dijual dengan maksud untuk menebus kesalahan sang ayah. Dan aksi mereka pun membuahkan hasil di mana orang tersebut yang kebetulan lagi liut akhirnya mengatakan kalau senjata dewa milik Klan Kong telah dijual kepada Mo Yang Chen. Kembali ke Sui Ying dan Yu Jin, setelah merasa kondisinya sedikit membaik, mereka lalu melanjutkan pelariannya dan menerobos para penjaga untuk mencari cara keluar dari tempat tersebut. Sayangnya karena buta map, mereka akhirnya terpojok dan harus beradu skill dengan ketua sekte yang sudah mulai kehabisan kesabaran dan menyerap energi spiritual dari para prajuritnya. Di detik-detik terakhir, mereka menyadari kalau ada aliran udara tepat di belakang mereka yang mengarah ke atas jurang dan mungkin bisa dimanfaatkan untuk kabur dari Istana Angin Hitam. Tidak ada pilihan lain, Sui Ying pun langsung bergegas melindungi Yu Jin dari serangan ketua sekte lalu melompat menaiki aliran udara hingga membuat mereka berdua terlempar dari tempat tersebut.
Namun, di samping membuat Sui Ying terluka, serangan ketua sekte sebelumnya justru membangkitkan kekuatan terpendam Sui Ying dan membuat level kultivasinya berevolusi sampai ke tahap suci yang orang-orang katakan mampu menyatu dengan misteri alam. Di mana kejadian itu juga memunculkan fenomena langit yang menandakan telah lahirnya pendekar level suci yang baru di dunia persilatan. Ketua sekte pun tidak tinggal diam begitu menyadari apa yang baru saja terjadi pada Sui Ying dan langsung melancarkan serangan rahasia untuk memblokir aliran energi di tubuhnya. Di mana hal itu membuat proses evolusi Sui Ying terhenti di tengah jalan dan menjadi tidak sempurna. Sui Ying, bagaimana? Setelah berhasil keluar dari jurang angin hitam, Yu Jin lalu bergegas membawa Sui Ying kembali ke Akademi Changfeng dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Di mana hal itu justru membuat orang-orang yang sebelumnya menyaksikan fenomena langit menjadi bertanya-tanya karena setelah dicek, tidak ditemukan adanya tanda-tanda energi kultivasi suci di tubuh Sui Ying. Para dewan tetua yang mengetahui kalau ternyata di dalam jurang angin hitam terdapat sebuah sekte yang mencurigakan, mereka lalu memutuskan untuk menginvestigasi istana angin hitam dan mencari tahu siapa sebenarnya ketua sekte angin hitam yang telah menyerang dan menutup aliran energi di tubuh Sui Ying. Namun sebelum itu, mereka membiarkan Sui Ying untuk lebih dulu memulihkan diri karena tubuhnya masih terlalu lemah akibat luka dalam yang dideritanya. Di sisi lain, diperlihatkan Yang Bo dan Yu Wei yang kini telah berada di wilayah klan Mojang untuk melanjutkan penyelidikannya, di mana Yu Wei lalu melakukan penyamaran sebagai tamu yang diutus oleh keluarga Kong. Karena kebetulan saat itu Mojang Chen sedang melakukan acara halal bihalal di kediamannya. Di sana, Yu Wei dan Yang Bo kembali melakukan sandiwara dengan berpura-pura ingin menjalin kerjasama dengan Mojang Chen sambil tipis-tipis memancing pertanyaan tentang aktivitasnya di sana. Yang mana dari percakapan itu, mereka berhasil mendapatkan info tentang lokasi bengkel Las Handayani yang biasa membuat berbagai macam senjata untuk klan Mojang. Dongxianghu de lianjin zuofa. Bian chi bian liao. Kembali ke Akademi Changfeng, diperlihatkan Sui Ying yang lukanya sudah mulai membaik, akhirnya kembali ke jurang angin hitam bersama dengan dewan tetua dan yang lainnya untuk memulai investigasi. Namun begitu sampai di sana, tempat itu sudah kosong dan seperti ditinggalkan dengan tergesa-gesa. Lalu saat sedang memeriksa keadaan sekitar, Si Ho tidak sengaja menemukan gantungan kunci milik Si Burong yang menegaskan kalau para murid akademi yang diculik sebelumnya ditahan di tempat tersebut. Kamu Si Ho pun seketika emosi begitu mengetahui hal itu yang seolah-olah hanya adiknya lah yang paling penting di antara semuanya. Di mana dia menyalahkan Sui Ying karena tidak langsung memberitahu kabar yang menurutnya sangat penting itu. Yang padahal Sui Ying sendiri pun tidak tahu kalau sebelumnya di sana juga ada orang-orang dari Akademi Changfeng yang ditahan sama seperti dirinya. Agar tidak membuang-buang waktu, mereka lalu kembali berkeliling untuk mencari petunjuk lainnya, sampai akhirnya mereka menemukan sebuah retakan besar di dasar jurang yang dicurigai sebagai tempat keluar masuk orang-orang yang sebelumnya bersembunyi di sana. Lalu mereka pun bergegas menuju Aula Longshan untuk mencari daftar orang terkuat di negara Longshan yang kira-kira mampu untuk membuat retakan sebesar itu. Karena dikatakan tidak semua orang akan mampu melakukan hal itu, bahkan para tetua dari 6 sekte penjaga sekalipun. Ketua An selaku pemimpin Aula Longshan lalu membuka daftar 5 orang yang dikatakan punya kekuatan besar di negara Longshan. Namun 3 diantaranya telah lama meninggal dan hanya menyisakan 2 orang, yaitu ibunya Sui Ying yang sudah sejak lama ditahan di penjara klan Mojang dan Bibi Liang, bibinya Si Hu, yang kekuatannya baru saja terkuras setelah mempertahankan sumur iblis dari serangan pendeta kedua dan antek-anteknya. Sehingga kecil kemungkinan kalau salah satu diantara mereka yang menyebabkan retakan di jurang angin hitam. 就要从二十多年前
Namun ketua An berkata bahwa ada satu orang lagi yang kemungkinan menyembunyikan kekuatan yang sangat besar di negara Longshan. Dia adalah Guru Bai, seorang kultivator misterius yang sangat jarang berbaur di masyarakat yang tidak lain adalah gurunya Jingxi. Ketua An bercerita bahwa beberapa tahun setelah perang besar dengan sekte iblis, Guru Bai sempat mendatangi aula Longshan dan meminta daftar orang terkuat untuk diajak berduel. Namun setelah berhari-hari mengamati pergerakannya, Guru Bai sama sekali tidak pernah menunjukkan kekuatan aslinya dan hanya berdiam diri di depan kediaman orang-orang tersebut. Mendengar cerita itu, ketua sekte Kuil Air Tao curiga kalau orang yang dimaksud sebenarnya adalah kakak seperguruannya yang telah mengganti identitas dan menghilang dari dunia persilatan. Jadi diceritakan kalau 20 tahun silam saat ketua sekte masih menjadi murid biasa di sekte Kuil Air Tao, dia mempunyai kakak seperguruan yang digadang-gadang akan menjadi pemimpin sekte selanjutnya. Namun saat perang besar terjadi, dia terkena racun iblis yang lama-kelamaan memburuk. Setelah perang berakhir, orang itu pun memilih untuk meninggalkan sekte dan mengasingkan diri karena tidak ingin memperburuk reputasi sekte Kuil Air Tao. Singkat cerita, para dewan tertua bersama dengan Sui Ying dan yang lainnya lalu OTW ke kediaman Guru Bai untuk melakukan tabayun. Di mana di sini Jingxi untuk pertama kalinya juga akhirnya bertemu dengan sang kakak setelah sebelumnya diyakini telah almarhum. Lalu begitu bertemu dengan Guru Bai, mereka pun langsung mengutarakan kecurigaannya yang justru disambut sinis oleh Guru Bai. Guru Bai menganggap kalau para dewan tetua telah bersikap lancang dan tidak mengerti tata krama, terutama Si Ho yang ujuk-ujuk langsung menuduhnya sebagai mata-mata sekte iblis hingga membuat dirinya enggak mood dan mengusir mereka. Namun alih-alih meminta maaf, Si Ho justru memancing Guru Bai dan berniat untuk menyerangnya. Sehingga di sini Guru Bai terpaksa memberi pelajaran dengan mengirim mereka semua ke dalam dimensi sihir miliknya. Walaupun semua dewan tetua ikut masuk ke dalam dimensi tersebut, namun tidak ada satupun dari mereka yang mampu menghancurkan dimensi itu. Sampai akhirnya Sui Ying dengan menggunakan pengamatannya lagi-lagi mampu memecahkan teka-teki untuk keluar dari tempat tersebut. Sui Ying menyadari bahwa pada saat ketua sekte Dewa Laut berusaha untuk membobol dimensi itu, serangannya dipantulkan kembali dan disebar ke beberapa titik. Berdasarkan hal itu, Sui Ying lalu meminta para dewan tetua agar menyerang titik-titik tersebut secara bersamaan untuk melemahkan segelnya dan seketika itu juga mereka pun berhasil keluar dari dimensi tersebut. Setelah berhasil keluar, Si Ho yang dari tadi nggak ada kontribusinya masih berani bermulut besar dan menantang Guru Bai untuk bertarung secara terang-terangan. Di mana Guru Bai yang mendengarnya pun mulai geram dan berkata jika bukan karena Sui Ying, maka mereka tidak akan bisa keluar dari dimensi tersebut. Mendengar hal itu, ketua sekte yang lain jadi ikut terpancing dan langsung memanfaatkan kesempatan saat Guru Bai sedang berbicara dengan Sui Ying. Namun mereka segera dilerai oleh ketua sekte Kuil Air Tao dan mereka pun memutuskan membawa Guru Bai kembali ke akademi untuk diinterogasi lebih lanjut. Di sisi lain, diperlihatkan pendeta kedua yang sedang menemui Dewa Iblis untuk melaporkan bahwa mereka telah menemukan lokasi alternatif untuk membuka portal dimensi iblis. Karena sumur iblis yang lama kini telah dijaga ketat buntut dari penyerangan mereka ke Istana Dewa Laut sebelumnya. Lokasi yang dimaksud ternyata ada di wilayah klan Elang Salju. Karena setelah dicek, pendeta kedua menemukan bahwa Feng Shui di wilayah tersebut saling menghubungkan antara dimensi manusia dan dimensi iblis. Mendengar hal itu, Dewa Iblis lalu memerintahkan pendeta kedua untuk segera memulai pergerakan dan mengabarkan pendeta ketiga agar dia segera memulai aksinya, yang mana orang tersebut tidak lain adalah Jirong. Sanji sedari.
Sementara itu, Yang Bo dan Yu Wei yang sebelumnya telah mendapatkan info tentang bengkel las milik Klan Moyang, mereka lalu pergi ke tempat tersebut untuk melanjutkan penyelidikannya. Di mana di sana, mereka akhirnya berhasil mengkonfirmasi bahwa benar Moyang Chen lah yang sebelumnya telah mencoba membuat senjata dewa di bengkel tersebut, namun gagal dan akhirnya membeli senjata tersebut dari Klan Kong. Setelah mengetahui hal itu, mereka pun memutuskan untuk kembali menyusup ke kediaman Moyang Chen dan mencari bukti tentang keterlibatannya menggunakan jurus penerawang gelap milik Yue, di mana mereka menemukan berbagai macam teks rahasia tentang teknik terlarang sekte iblis yang ada di ruangan pelatihan Moyang Chen. Beralih ke Akademi Changfeng, diperlihatkan Guru Bai yang kini sedang ditahan oleh para dewan tetua lalu didatangi oleh Si Ho yang ingin meminta maaf sekaligus menanyakan kembali mengenai keberadaan adiknya. Sayangnya saat itu racun iblis di tubuh Guru Bai sedang kumat yang membuat tampilannya menjadi setengah iblis. Melihat hal itu, ketua sekte Air Tao yang kebetulan juga sedang menuju ke sana bergegas melumpuhkan Si Ho untuk melindungi Guru Bai. Disinilah ketua sekte Kuil Air Tao akhirnya mengetahui kalau Guru Bai memang adalah seniornya yang dulu pergi meninggalkan sektenya untuk mengasingkan diri. Karena merasa sangat bersalah, dia pun berinisiatif untuk membawa Guru Bai kembali ke kediamannya dengan alasan kemanusiaan, walaupun para dewan tetua lainnya tidak setuju dengan keputusan tersebut. Sementara itu, Ji Rong yang sebelumnya telah mendapat pesan dari pendeta kedua, dia juga telah berada di wilayah Klan Elang Salju untuk mengamati kondisi di sana dan mencari titik lokasi alternatif untuk membuat portal dimensi iblis. Namun, Yu Jin yang juga ada di sana langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang sepertinya sedang disembunyikan oleh Ji Rong. Dia pun bergegas memberitahu kecurigaannya kepada Sui Ying dan memintanya untuk tetap waspada karena sampai saat ini Ji Rong belum mengumpulkan ijazah fotokopi KTP dan surat berkelakuan baik sehingga masih belum jelas dari mana Ji Rong berasal. Namun karena Rikuh belum lama kenal dan bagaimanapun juga Ji Rong pernah berjasa terhadap Qing Xi, Sui Ying hanya berpesan kepada kedua pamannya untuk tetap waspada karena Qing Xi masih polos dan menyuruh mereka untuk sementara tinggal di wilayah Klan Elang Salju tanpa mengetahui kalau memang misi dari Ji Rong adalah untuk mencari lokasi portal alternatif di tempat tersebut. Sementara dirinya akan mengikuti ujian kultivasi suci yang akan diadakan beberapa hari lagi. Singkat cerita, para murid Akademi Changfeng akhirnya kembali berkumpul di Akademi dan di sini Yang Bo dan Yu Wei lalu melaporkan temuan mereka kepada Dewan Tetua tentang Moyang Chen yang ternyata telah bekerja sama dengan Sekte Iblis. Begitu mendengar kabar tersebut, para Dewan Tetua lalu seolah menyalahkan Ketua Sekte Gunung Dewa atas semua yang terjadi akibat ulah Moyang Chen. Ternyata, dari sini baru diceritakan bahwa dulunya Moyang Chen adalah salah satu murid dari Sekte Gunung Dewa yang bahkan dilatih secara langsung oleh ketua sektenya. Namun karena terlalu terobsesi dengan kekuatan, yang mana hal itu membuatnya berpikir bagaimana meningkatkan kemampuannya secara instan. Saat itu, Moyang Chen ketahuan mempelajari jurus terlarang dari Sekte Iblis yang membuatnya akhirnya diusir dari wilayah Sekte Gunung Dewa. Hal inilah yang akhirnya membuat ketua Sekte Gunung Dewa menyesali perbuatan Moyang Chen dan membuatnya terpaksa turun langsung untuk menemuinya. Namun, Moyang Chen ternyata sudah mengantisipasi hal tersebut dengan membuat sandiwara dengan mengorbankan salah satu prajurit kepercayaannya demi menutupi perbuatannya. Moyang Chen pun mengatur skenario sehingga begitu ketua sekte Gunung Dewa tiba di sana, seolah-olah Moyang Chen telah menangkap prajuritnya tersebut yang menjadi mata-mata bagi sekte iblis. Di mana hal itu membuat ketua sekte Gunung Dewa tidak lagi memiliki alasan untuk menghukum Moyang Chen dan karena dia juga tidak memiliki bukti lain untuk membantah alibi Moyang Chen, dia pun akhirnya terpaksa pulang dengan tangan kosong. <tuh-tuh>
Di sisi lain, Ji Rong yang kini berada di wilayah klan Elang Salju diperlihatkan mulai mengobservasi wilayah sekitar, di mana dia lalu secara tidak sengaja sampai ke makam almarhum ayahnya Sui Ying yang diperkirakan adalah titik koordinat terlemah tempat dua alam bersinggungan. Dia pun segera melaporkan temuannya tersebut, di mana pendeta kedua lalu memintanya untuk membuka jalan agar pasukan iblis bisa memasuki wilayah tersebut secara diam-diam. Kan, kamu sekarang ini kelihatan seperti apa? Sementara itu, Sui Ying diperlihatkan masih terus berlatih untuk mengembalikan energi spiritualnya, hingga di satu momen, Si Ho tidak sengaja melihatnya sedang berlatih dengan dibimbing langsung oleh Zheng Kai. Melihat hal itu, Si Ho lalu mencoba mendekati Zheng Kai dan memintanya untuk juga melatihnya agar bisa mencapai level kultivasi suci. Namun Zheng Kai justru menolak permintaan tersebut karena menurutnya Si Ho terlalu berambisi dan terburu-buru dalam mempelajari ilmu bela diri. Alih-alih tersadar akan kapasitas dirinya, sifat irinya justru semakin menjerumuskannya dengan menganggap kalau Zheng Kai terlalu menganakemaskan Sui Ying, di mana hal itu lalu mendorongnya untuk berbuat nekat dengan mencuri akses ke ruang rahasia di perpustakaan yang sebenarnya hanya boleh dimasuki oleh para pembimbing akademi, dan mencuri sebuah kitab random jelek-jelekan juga nggak apa-apa yang paling tidak bisa untuk pegangan melawan Sui Ying, di mana dia mendapatkan kitab jurus macan biru yang semakin dia latih justru semakin membuatnya liut karena energi spiritualnya belum mampu. Yang tanpa dia sadari, pola kehidupannya mirip dengan Moyang Chen yang terlalu terobsesi dengan kekuatan. Setelah beberapa hari berlalu, perselisihan antara Si Ho dan Sui Ying pun menjadi semakin terlihat, dan puncaknya adalah saat para murid sedang istirahat makan siang. Sebenarnya kasihan juga, malas banget. Di sini Si Ho yang hanya makan seorang diri, dia terlihat muak melihat Sui Ying yang dikelilingi oleh rekan-rekannya yang selalu memuja-muja kehebatannya. Di mana dia lalu mencoba untuk mencari gara-gara dengan mengganggu rombongan Sui Ying dan menantangnya untuk Bai Wan. Untungnya keributan itu langsung dilerai oleh Zheng Kai dan dia lalu memberikan hukuman kepada Sui Ying untuk menyapu jalan Sudirman. Sementara Si Ho dihukum puasa 3 hari 3 malam gak pegang HP. Fan, kamu tidak perlu menggunakan fa shu, menggunakan cao shu ge. Sekarang, kamu sekarang pergi. Guru. Ya. Kamu sedang melakukan apa? 3 hari tidak boleh makan. Lalu suatu saat, ketika mereka sedang piket membersihkan perpustakaan, tidak sengaja kepala Yujin kejatuhan box kayu apa saya juga nggak tahu yang tiba-tiba membuatnya melihat sebuah potongan ingatan tentang masa kecil Yujin. Di mana ingatan tersebut secara samar-samar memperlihatkan Yujin kecil yang terpisah dari orang tuanya saat sedang terjadi perang melawan seseorang yang mempunyai kekuatan salju. Jadi diceritakan kalau Yujin sebenarnya bukan asli berasal dari wilayah Sekte Kuil Air Tao, melainkan hanya anak kecil yang tersesat yang lalu dirawat oleh ketua Sekte Kuil Air Tao. Sejak saat itulah dia berusaha untuk mencari info tentang asal-usulnya dan juga identitas orang tua aslinya. Namun yang menjadi masalah adalah Yujin tidak bisa mengingat apapun tentang masa kecilnya, seolah-olah ingatannya sengaja dikunci agar dia tidak bisa menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Kembali ke cerita, begitu Yujin tersadar, dia lalu menceritakan hal tersebut kepada Zheng Kai yang kemudian merekomendasikannya untuk pergi menemui Bibi Liang, bibinya Si Hu, karena berdasarkan ingatan yang Yujin lihat, kejadian tersebut terjadi di sumur iblis yang saat itu sedang dijaga oleh klan Si. Tanpa membuang waktu, dia pun memutuskan untuk segera pergi menemui Bibi Liang dengan ditemani oleh Sui Ying. Namun di depan gerbang akademi, mereka tidak sengaja bertemu dengan ketua Kong yang sengaja datang untuk membicarakan tentang perjodohan antara Sui Ying dan Yue yang sebelumnya sempat tertunda. Di sini Sui Ying kembali menegaskan kalau dia tidak ingin menjalani perjodohan tersebut karena menilai kalau perjodohan itu hanyalah klaim sepihak dari keluarga klan Kong karena dia tidak pernah mendengar hal tersebut dari kedua orang tuanya sebelumnya. Mendengar hal itu, ketua Kong pun hanya bisa terdiam menyembunyikan kebenciannya karena telah ditolak di depan umum. Ini
Singkat cerita, Yu Jin dan Sui Ying akhirnya tiba di wilayah Klan Si, di mana setelah melewati perbatasan, mereka tiba-tiba diserang oleh dua orang assassin yang muncul secara mendadak. Pertarungan di antara mereka pun terjadi yang kemudian mengundang perhatian prajurit Klan Si yang sedang berpatroli, di mana orang itu lalu bergegas melaporkan kejadian tersebut pada Bibi Liang. Karena khawatir kalau wilayahnya kembali mendapat serangan dari sekte iblis, Bibi Liang pun langsung memimpin pasukannya menuju TKP. Namun begitu menyadari kehadiran pasukan Klan Si, kedua assassin yang menyerang Sui Ying langsung memilih untuk kabur dari tempat tersebut. Singkat cerita, setelah mengetahui kalau Yu Jin dan Sui Ying adalah murid Akademi Chang Feng dan menjelaskan tujuannya, mereka tetap tidak mendapatkan petunjuk apapun dari Bibi Liang. Sebaliknya dari pertemuan itu, Bibi Liang akhirnya mengetahui kalau si burung telah diculik oleh klan iblis karena ternyata Si Ho terlalu takut untuk memberitahukan hal tersebut kepadanya. Dan inilah alasan selama ini dia mati-matian dan seperti tidak menghiraukan apapun demi menyelamatkan adiknya. Di sisi lain, Si Ho sendiri diperlihatkan masih terus berlatih demi ambisinya untuk melampaui Sui Ying. Namun akibat tindakan nekat yang dia lakukan sebelumnya, Si Ho justru menerima teguran dari pembimbing yang mengetahui kalau dia telah mencuri ruang akses rahasia Akademi Chang Feng. Bibi Liang juga diperlihatkan pergi ke Akademi Chang Feng untuk menegur Si Ho secara langsung karena telah menutup-nutupi kabar hilangnya si burung. Di mana hal itu otomatis semakin menambah akumulasi kebenciannya terhadap Sui Ying karena telah ikut campur masalah keluarganya. Sementara itu, Sui Ying dan Yu Jin yang juga sedang berjalan santai menuju ke akademi, tiba-tiba mendapat pesan misterius yang berisi ancaman pembunuhan Yue dan sebuah alamat. Di mana ternyata, orang yang menyandra Yue adalah dua orang assassin yang sebelumnya menyerang mereka di wilayah Klan Si. Dan di sini baru diketahui kalau motif mereka yang sebenarnya adalah untuk menghabisi Yu Jin. Kedua assassin itu mengatakan jika Yue ingin selamat, maka Sui Ying harus menukarnya dengan Yu Jin. Di sini mereka langsung menyusun rencana dadakan, di mana Yu Jin setuju menyerahkan dirinya untuk ditukar dengan Yue. Sementara Sui Ying dan Yang Bo pun diam-diam bersiap dan begitu mendapatkan momen, mereka dengan sigap langsung melumpuhkan kedua assassin itu dan menyelamatkan Yue. Dari sini, akhirnya diketahui kalau kedua assassin itu ternyata berasal dari kedai belati darah yang terkenal dengan pembunuh bayarannya. So, untuk mengetahui orang yang memerintahkan kedua orang itu untuk menghabisi Yu Jin, mereka pun dengan sengaja membiarkan salah satu assassin itu kabur untuk memancingnya. Mereka lalu diam-diam membuntuti assassin tersebut sampai akhirnya orang itu masuk ke sebuah kedai VIP milik keluarga Kong, di mana akhirnya terkuak kalau ternyata ketua Kong sendirilah yang menyewa kedua assassin tersebut untuk menyingkirkan Yu Jin yang dianggap sebagai penghalang perjodohan anaknya. Di sini bahkan Yue sendiri tidak habis fikri dengan kelakuan ayahnya yang sangat membuatnya malu, dan untuk itu dia pun langsung meminta maaf pada Yu Jin. Jinqiu. Sementara itu, Jirong yang sebelumnya diperintahkan pendeta kedua untuk membantu menyusupkan prajurit iblis ke wilayah klan Elang Salju, diperlihatkan sedang menjalankan rencananya dengan menambahkan sedikit jampe-jampe ramuan tidur ke dalam masakan yang dia siapkan untuk Jingxi dan yang lainnya. Namun setelah masakan itu jadi dan akan dihidangkan, masakan tersebut malah maut, yang mana Jingxi yang tidak sengaja menjatuhkannya pun langsung bergegas membuatkan masakan baru tanpa sepengetahuan Jirong agar tidak menyinggung perasaannya. Namun kejadian itu tidak lantas menghindarkan mereka dari siasat Jirong, karena begitu menyadari kalau masakannya telah diganti, dia langsung bergegas kembali membuatkan seblak instan untuk memastikan para penjaga dan anggota klan Elang Salju tidak akan mengacaukan rencana penyusupannya.
Setelah semua orang di wilayah Elang Salju tertidur lelap, Jirong dengan leluasa membukakan gerbang untuk pendeta kedua dan pasukannya yang telah menunggu di sana, di mana dia lalu mengantarkan mereka ke makam almarhum ayahnya Sui Ying untuk mempersiapkan ritual pembukaan portal dimensi iblis di tempat tersebut. Namun di sisi lain, Ching Si yang seharusnya tertidur lelap setelah diberikan sihir ngantuk oleh Jirong, tiba-tiba terbangun seolah ada hidayah yang menyuruhnya. Feelingnya juga mengatakan kalau ada sesuatu yang aneh sehingga dia memutuskan keluar kamar untuk mengecek keadaan sekitar. Anehnya, di luar dia tidak menemukan satupun penjaga, di mana begitu sampai di makam ayahnya, Ching Si langsung disergap oleh prajurit iblis yang sebelumnya diminta untuk berjaga oleh pendeta kedua. Di sini, berkat ilmu petir yang dipelajarinya dari Guru Bai, Ching Si justru mampu menghabisi semua prajurit iblis yang berniat menyerangnya, dan bahkan membuat pendeta kedua terheran-heran melihat kekuatannya. Lalu melihat Ching Si sudah kehabisan energi, pendeta kedua lalu memerintahkan Jirong untuk menggunakan jurus pembenam mimpi dan memanipulasinya seolah-olah Ching Si hanya bermimpi agar aksi penyusupan mereka tidak terbongkar. Setelah kejadian itu, Imam Agung pun jadi agak sedikit emosi kepada pendeta kedua karena prajurit iblis yang telah dia persiapkan untuk membuka portal dimensi justru lenyap hanya karena satu orang yang seharusnya bisa diantisipasi oleh pendeta kedua. Namun pendeta kedua berdalih bahwa dia telah memiliki rencana cadangan untuk mengganti pasukan iblis tersebut, yaitu dengan menculik beberapa pemuda yang akan menjalani ujian kultivasi suci sebentar lagi. Menurutnya, jika mereka bisa menculik beberapa orang dengan energi kultivasi yang cukup tinggi dan mengubahnya menjadi prajurit iblis, maka seharusnya itu sudah lebih dari cukup untuk membantu mereka membuka portal dimensi daripada puluhan prajurit dari orang biasa. Setelah di-ACC oleh Dewa Iblis, pendeta kedua pun langsung menjalankan rencananya dengan menemui Zheng Kai di kediamannya, di mana ternyata selama ini dia masih mempunyai kartu as yaitu jiwa Xiao Xi yang dia segel, yang artinya bukan tidak mungkin untuk mengembalikan Xiao Xi, namun untuk menghidupkannya kembali harus menggunakan jurus iblis. Pendeta kedua berkata jika Zheng Kai ingin bertemu kembali dengan Xiao Xi, maka dia harus menuruti permintaan pendeta kedua untuk membantu sekte iblis. Singkat cerita, setelah beberapa hari berkemelut dengan perasaannya sendiri, Zheng Kai lalu memutuskan untuk pergi mendatangi pendeta kedua di markas sekte iblis karena tergoda dengan tawarannya sebelumnya. Pendeta kedua pun menjelaskan jika Zheng Kai ingin bertemu kembali dengan Xiao Xi, maka dia harus membantu pendeta kedua memasuki arena ujian kultivasi suci dengan melemahkan sedikit sebagian penghalang yang dibuatnya untuk sementara waktu. Setelah nego bensin, Zheng Kai akhirnya menyetujui permintaan itu, namun dengan syarat pendeta kedua harus menjamin bahwa dia tidak akan melukai siapapun di sana. Setelah beberapa hari berlalu, hari pendaftaran ujian kultivasi pun tiba dan para peserta dari berbagai tempat telah berkumpul, termasuk para murid dari Akademi Changfeng baik yang masih junior maupun yang sudah senior. Namun sebelum bisa mengikuti ujian, para peserta lebih dulu diuji, yaitu dengan membunyikan lonceng suci menggunakan kekuatan mereka. Jika lonceng itu berbunyi, maka artinya kekuatan kultivasi mereka sudah layak dan dipersilakan untuk masuk ke arena ujian. Begitu masuk ke dalam, Sui Ying dibuat terkejut karena ternyata Ching Si juga berada di sana setelah sebelumnya diam-diam mengikuti tes pendaftaran dan berhasil lolos dengan kemampuannya sendiri. Awalnya Sui Ying tidak setuju dengan keputusan adiknya tersebut, namun karena sudah terlanjur masuk, dia pun tidak bisa berbuat banyak dan berpesan agar Ching Si selalu berada di dekatnya.
Di ujian tersebut, para peserta diminta untuk mencari dan mencabut sebuah pusaka pedang suci dari tempatnya. Dan bagi siapapun yang berhasil menyelesaikan tugas tersebut, maka statusnya akan diakui sebagai kultivator level suci yang baru. Namun tugasnya juga sebenarnya tidak sesimpel itu, karena di sana terdapat banyak rintangan yang sudah pasti akan menghambat para peserta menemukan pedang tersebut. Sementara itu, pendeta kedua yang sebelumnya janjian dengan Zenkai juga ternyata sudah berada di dalam arena ujian bersama dengan beberapa prajurit iblis yang tersisa. Dan setelah melihat para peserta memasuki arena, dia pun segera memerintahkan prajuritnya untuk mulai menjalankan rencananya. Pertama-tama, para prajurit iblis tersebut merusak alat pemantau atau gampangnya CCTV yang digunakan oleh para dewan tetua untuk melihat jalannya ujian tersebut. Lalu setelah memastikan kalau orang-orang di luar arena tidak bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam, para prajurit itu pun langsung menyebarkan racun iblis di seluruh arena ujian yang menyebabkan beberapa orang terinfeksi dan menjadi hilang kendali. Para peserta lain pun terlihat agak ketar-ketir karena tidak menyangka kalau mereka akan diserang oleh sekte iblis bahkan saat sedang mengikuti ujian kultivasi suci. Sempat terjadi insiden di mana salah satu senior akademi Chang Feng terkena racun iblis secara bertubi-tubi dan membuat dirinya lama-kelamaan bertransformasi menjadi iblis. Sebenarnya, Sui Ying yang melihat kejadian itu sempat berusaha untuk menolong karena entah bagaimana tubuhnya ternyata kebal terhadap racun iblis. Namun, seniornya justru meminta Sui Ying untuk tidak memperdulikannya dan pergi mencari pusaka pedang suci, karena hanya dengan cara itulah mereka akan bisa menyelesaikan ujian tersebut dan menghentikan sekte iblis. Dan demi menghormati kakak seperguruannya, Sui Ying pun menuruti permintaannya dan langsung bergegas bersama teman-temannya untuk menemukan lokasi pusaka pedang suci. Sementara itu, para dewan tetua yang tidak bisa melihat jalannya ujian dari luar arena mulai khawatir karena alat pemantau yang mereka pasang tidak kunjung bisa diperbaiki. Di mana di sini, Zenkai pun langsung izin pamit untuk masuk ke dalam arena ujian yang kemudian diikuti oleh para dewan tetua. Lalu, begitu melihat kondisi di dalam, Zenkai yang lebih dulu sampai langsung melakukan teleportasi ke lokasi pendeta kedua untuk menghentikannya. Karena dari apa yang dia lihat, pendeta kedua sudah melenceng jauh dari persyaratan yang dia berikan sebelumnya untuk tidak menyakiti para peserta. Di sisi lain, para murid Akademi Chang Feng diperlihatkan telah berhasil menemukan lokasi pusaka pedang suci dengan memanfaatkan jurus penerawang gelap milik Yue. Dan setelah beberapa kali percobaan, Sui Ying akhirnya berhasil mencabut pedang tersebut setelah memusatkan energi yang selama ini dia latih, yang artinya kini dirinya secara resmi telah mencapai level kultivasi suci. Namun tidak berselang lama, Si Ho muncul sambil berkata kalau senior mereka telah innalillahi yang otomatis membuat semua orang yang ada di sana terkejut. Ditambah lagi dengan tombak Sui Ying yang diperlihatkan masih menancap di tubuhnya. Karena tidak adanya saksi, Sui Ying pun mau tidak mau harus ditahan untuk diinterogasi lebih lanjut sampai mereka benar-benar mengetahui fakta penyebab dari kematian orang tersebut. Setelah kejadian itu, baru diketahui kalau ternyata Si Ho lah yang menghabisi seniornya dengan menggunakan tombak milik Sui Ying yang tertinggal saat dia sedang pergi mencari lokasi pusaka pedang suci. Tidak hanya itu, diperlihatkan juga kalau Si Ho secara tidak sengaja menghabisi Si Burong, adiknya sendiri yang saat itu sedang berada di bawah pengaruh mantra iblis dan mengenakan skin prajurit iblis. Sejak saat itulah, Si Ho selalu dihantui rasa bersalah sampai-sampai didatangi oleh adiknya yang sudah almarhum di dalam mimpinya. Tidak ada yang membantu. Aku benar-benar berbicara.
Di sisi lain, Eugene yang percaya kalau Sui Ying telah difitnah, dia lalu berinisiatif untuk memeriksa jasad almarhum seniornya, di mana dia lalu menemukan fakta kalau ternyata racun iblis yang ada di tubuhnya telah masuk sampai ke sumsum tulang belakang, yang mana hal itu pun menegaskan kalau almarhum sudah pure menjadi manusia iblis belum meninggal. Sayangnya, Zheng Kai tidak langsung mempercayainya dan seolah-olah menutupi sesuatu dari Eugene. Oleh karena itu, dia pun berinisiatif melakukan investigasi mandiri bersama rekan-rekannya untuk membuktikan kalau Sui Ying bukanlah orang yang menghabisi almarhum. Mereka lalu membuat rencana dengan mengunjungi Sui Ying di dalam penjara dan memintanya bertukar posisi dengan Qing Xi untuk sementara agar mereka bisa bersama-sama pergi ke lokasi ujian kultivasi dan mencari bukti untuk membersihkan namanya. Di mana diperlihatkan kalau Sui Ying dapat dengan mudah membuka gembok penjara yang artinya akan mudah sebenarnya baginya jika ingin kabur dari tempat tersebut. Namun Sui Ying tidak mau melakukan hal itu karena dengan begitu maka sama saja dia mengakui dirinya sebagai penjahat. Dan untuk menghormati nama Zheng Kai sebagai pemimpin akademi yang namanya akan buruk jika terdengar berita kalau para muridnya justru saling membunuh, dia pun terpaksa untuk bertukar posisi dan berusaha sendiri untuk membersihkan namanya. Singkat cerita, mereka pun kembali ke lokasi ujian dan langsung berpencar untuk mencari apapun yang bisa dijadikan bukti kalau tempat tersebut sebelumnya memang telah disusupi oleh pasukan iblis. Lalu setelah beberapa saat keliling, Yue akhirnya menemukan topeng prajurit zirah hitam milik pasukan iblis yang tertinggal di sela-sela reruntuhan bangunan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, di sebelah topeng tersebut mereka menemukan jasad si burung yang sudah dalam kondisi terbujur kaku dengan tanda-tanda iblis di sekujur tubuhnya. Melihat hal itu, mereka pun bergegas membawanya kembali ke akademi untuk melaporkan temuannya tersebut kepada Dewan Tetua. Sampai di sini, para Dewan Tetua akhirnya melihat sendiri bukti keterlibatan Sekte Iblis di lokasi ujian. Dan dengan begitu, Sui Ying pun terbebas dari semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Di mana di sini, mereka jadi mempertanyakan segel proteksi yang dipakai untuk melindungi ujian tersebut yang membuat Zheng Kai merasa bersalah. Di sisi lain, Si Ho setelah melihat jasad adiknya pun masih sempat-sempatnya bersandiwara seolah dia tidak mengetahui kejadian tersebut agar tidak terlihat mencurigakan. Lanjut ke malam harinya, diperlihatkan pendeta kedua yang kembali menemui Zheng Kai karena sebelumnya dia telah gagal mendapatkan apa yang dia inginkan saat ujian kultivasi berlangsung. Kali ini, dia lagi-lagi menuntut sesuatu yang lebih, yaitu dengan meminta Zheng Kai untuk menyerahkan Sui Ying kepadanya. Di sini, Zheng Kai dengan tegas menolak permintaan tersebut karena di perjanjian sebelumnya adalah hanya untuk membiarkan pendeta kedua masuk ke arena ujian bersama dengan pasukannya. Namun, demi untuk mengembalikan Xiao Xi, Zheng Kai pun akhirnya mengalah dan justru mengajukan dirinya sendiri untuk menggantikan Sui Ying. Ibarat mancing ikan cere dapatnya ikan panggang, mendengar tawaran tersebut, pendeta kedua pun langsung oke, di mana dia lalu memberikan Zheng Kai sebuah pil untuk memindahkan paku iblis yang sebelumnya ditanam oleh Imam Agung di dalam tubuh Sui Ying. Yang mana ternyata paku tersebut merupakan salah satu senjata rahasia klan iblis yang dikhususkan untuk menghabisi orang-orang yang telah mencapai level kultivasi suci. Namun pendeta kedua pun heran melihat Sui Ying yang seperti tidak terganggu sedikit pun, bahkan setelah terkena senjata tingkat tinggi tersebut. Selanjutnya, pendeta kedua lalu berkata kalau dia akan menemuinya lagi jika Zheng Kai sudah memindahkan paku tersebut ke dalam tubuhnya sendiri. Lalu keesokan harinya, Zheng Kai langsung mengajak Sui Ying dan yang lainnya untuk makan-makan di taman sambil minum homer sampai mereka liut. Lalu saat semua sudah tidak sadarkan diri, Zheng Kai memulai proses perpindahan paku iblis dari tubuh Sui Ying ke dalam tubuhnya sendiri. Dan setelah proses itu berhasil, artinya tidak ada lagi yang menghambat aliran energi spiritual Sui Ying yang membuatnya dalam keadaan 100%. Dan sebaliknya, Zheng Kai kini tidak bisa lagi menggunakan kekuatannya. Lalu setelah memastikan kalau Zheng Kai sudah memindahkan paku iblis ke dalam tubuhnya, pendeta kedua lalu kembali menemuinya untuk melanjutkan rencananya selanjutnya. Jika sekarang
Kembali beralih ke Sui Ying, dia pun kembali tersadar keesokan harinya dengan badan yang sehat walafiat tanpa mengetahui kalau Zheng Kai telah mencabut paku iblis dari tubuhnya. Dan setelah naik menjadi kultivator level suci, hal pertama yang akan dilakukannya tentu saja adalah melanjutkan misi penyelamatan ibunya. Sui Ying lalu bersama-sama dengan Yu Jin dan yang lainnya kembali mendatangi kediaman Moyang Chen, dan kali ini diperlihatkan mereka dapat dengan mudah menerobos masuk dan menghajar semua penjaga yang ada di tempat tersebut. Sampai akhirnya Moyang Chen muncul di tempat itu dan langsung menyerang Sui Ying. Bahkan di sini Sui Ying yang telah mendapatkan seluruh kekuatannya kembali diperlihatkan dapat dengan mudah menandingi Moyang Chen hingga membuatnya terpojok. Sayangnya tepat sebelum Sui Ying melancarkan serangan terakhirnya, Imam Agung muncul dan langsung menghentikan serangan itu, di mana dia lalu membawa Moyang Chen dan ibunya Sui Ying pergi dari tempat tersebut. Di pertarungan itu, mereka mendapat sebuah kotak di mana Yu Jin berkata kalau dia pernah mengenali benda tersebut yang sepertinya berasal dari suatu tempat bernama Istana Api. Salah satu tempat yang paling dijaga ketat yang berisi pilar-pilar terkuat dari 6 sekte pelindung. Artinya, jika mata-mata sekte iblis memang telah menyusup sampai ke sana, maka akan sulit untuk mempercayai siapapun termasuk para dewan tetua. Oleh karena itu, Sui Ying memutuskan untuk melakukan investigasi sendiri dengan cara masuk ke dalam Istana Api. Namun yang jadi masalah adalah tidak sembarang orang akan diterima di sana karena di dalamnya berisi orang-orang terkuat dari berbagai sekte yang sedang mempelajari ilmu kultivasi tingkat lanjut. Untuk itu, Yu Jin lalu menyarankan agar Sui Ying lebih dulu bergabung dengan sekte Kuil Air Tao agar dia bisa mendapatkan rekomendasi dari ketua sekte untuk masuk ke tempat tersebut. Tanpa membuang waktu, mereka lalu bergegas menemui ketua sekte Kuil Air Tao dan meminta izin kepadanya agar Sui Ying bisa direkomendasikan untuk masuk ke dalam Istana Api. Sui Ying pun menceritakan kalau ibunya baru saja dibawa pergi oleh Imam Agung yang ternyata bekerja sama dengan Moyang Chen. Dan oleh sebab itu, dia harus segera masuk ke Istana Api demi meningkatkan kekuatannya agar dia bisa menyelamatkan ibunya dari tangan sekte iblis. Setelah mendengar hal itu, ketua sekte pun menyadari kalau masalah Sui Ying tidak sesederhana urusan konflik keluarga, melainkan bagian dari rencana besar sekte iblis. Karena diceritakan, dulu saat perang besar terjadi, kekuatan darah purba dari ibunya Sui Ying lah yang mampu menghentikan serangan dewa iblis. Oleh karena itu, beliau lalu berkata akan merundingkan masalah itu dengan para dewan tetua lain dan mengeluarkan DPO untuk mencari Moyang Chen. Ketua sekte juga membawa Sui Ying menuju pintu masuk Istana Api dan mempersilakannya untuk membuka pintu tersebut dengan menggunakan kekuatannya. Ketua sekte berkata bahwa siapapun yang ingin masuk Istana Api, kekuatannya harus lebih dulu mencapai level tertentu. Bahkan jika kekuatan orang tersebut sudah diakui, dia masih harus melewati ujian yang lebih sulit lagi, yaitu ruang 100 tantangan. Dan sayangnya di kesempatan itu, Sui Ying masih belum mampu membuka pintu tersebut dan jika dipaksa nantinya hanya akan membahayakan dirinya sendiri. Sementara itu, Moyang Chen yang sebelumnya dibawa kabur oleh Imam Agung diperlihatkan sedang menerima pemulihan dari cederanya akibat serangan Sui Ying dan sangat bernafsu untuk membalaskan dendamnya. Namun Imam Agung justru melarangnya dan berkata kalau Sui Ying mungkin akan berguna bagi rencana sekte iblis kedepannya. Lagi pula berita tentang Moyang Chen yang terafiliasi dengan klan iblis pasti sudah tersebar dan membuatnya menjadi incaran para dewan tetua.
Untuk itu, Imam Agung lalu memberikannya sebuah kitab jurus iblis baru untuk meningkatkan kekuatannya karena nantinya Moyang Chen akan dikirim ke wilayah portal iblis yang dijaga oleh Sekte Si milik Bibi Liang dan Si Ho untuk melakukan serangan. Di sisi lain, Si Ho diperlihatkan telah pulang ke kediamannya untuk mengantarkan jenazah sang adik. Di mana hal itu tentu saja membuat Bibi Liang sangat marah dan terus menyalahkan Si Ho karena kejadian tersebut. Si Ho yang merasa galau dan frustasi lalu pergi ke karaokean dan minum homer sampai liut. Di mana kejadian itu lalu dilihat oleh Moyang Chen yang dikirim ke sana untuk memata-matai tempat tersebut. Karena penasaran, Moyang Chen lalu diam-diam mengikuti Si Ho sampai ke kediamannya. Dan dari sini, dia akhirnya mengetahui kalau hubungan Si Ho dan klan Si, terutama bibinya, sedang tidak baik-baik saja. Moyang Chen pun melihat hal itu sebagai kesempatan untuk mendekati Si Ho yang saat itu kondisinya sedang rapuh dan merayunya untuk saling bekerja sama. Moyang Chen menawarkan sebuah kitab yang mampu meningkatkan kekuatannya dengan sangat pesat untuk melampaui Sui Ying. Namun sebagai gantinya, Si Ho harus membawakannya kitab rahasia ilmu perisai milik klan Si kepadanya. Moyang Chen juga berkata kalau dia akan memberikan waktu agar Si Ho bisa mempertimbangkan tawarannya tersebut dan akan kembali menemuinya dalam beberapa hari ke depan. Singkat cerita, karena dibutakan oleh ambisinya untuk melampaui Sui Ying, Si Ho pun akhirnya nekat untuk mencuri kitab rahasia tersebut di ruang penyimpanan keluarganya. Namun, aksinya tersebut ternyata diketahui oleh Bibi Liang yang langsung mendatanginya. Sayangnya, Bibi Liang tidak sempat menghentikannya karena dirinya tiba-tiba diserang dari arah belakang oleh Moyang Chen yang berhasil menyusup ke tempat tersebut. Di mana sebelumnya, pendeta kedua sengaja merubahnya menyerupai skin Zenkai untuk mengkambing hitamkannya. Lalu setelah memastikan kalau Bibi Liang sudah tidak mampu lagi untuk melawan, Moyang Chen memerintahkan Si Ho untuk segera menghabisinya dengan kekuatan iblis yang baru saja diberikan kepadanya. Berita tentang Zengkai yang telah menghabisi Bibi Liang pun dengan cepat sampai ke telinga para dewan tetua dan murid Akademi Changfeng, di mana mereka lalu mendatangi Si Ho untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Namun seperti biasa, Si Ho kembali bersandiwara seolah-olah dia tidak tahu apapun tentang kejadian tersebut. Sampai akhirnya Sui Ying dan Yu Jin datang sambil membawa gelembung ingatan yang mereka temukan di TKP. Jadi diceritakan kalau di saat-saat terakhirnya, Bibi Liang diam-diam menyempatkan untuk menggunakan gelembung ingatan yang merekam kejadian di TKP. Sayangnya karena ditempatkan di lokasi yang tersembunyi, gelembung tersebut hanya menampilkan bagian belakang Si Ho yang sedang menghabisi bibinya dan membuat para dewan tetua tidak bisa mengenalinya. Walaupun begitu, mereka akhirnya jadi mengetahui kalau setidaknya bukan Zengkai lah pelaku pembunuhan tersebut. Namun mereka tetap harus menemukan Zengkai yang belakangan ini keberadaannya tidak diketahui karena bagaimanapun juga dia juga terlihat di dalam gelembung memori tersebut. Di saat semua orang sedang sibuk dengan kasus kematian Bibi Liang, tiba-tiba dari arah sumur iblis terdengar keributan yang ternyata disebabkan oleh Moyang Chen dan pasukan iblis yang berusaha untuk menyerang tempat tersebut. Menyadari hal itu, dewan tetua dan yang lainnya langsung bergegas menuju ke sana untuk menghentikannya. Namun sayangnya begitu mereka sampai, Moyang Chen langsung kabur menggunakan skill perisai diri yang sebelumnya dia ambil dari Si Ho. Kejadian itu pun mengundang pertanyaan karena bagaimana bisa teknik rahasia yang diajarkan turun-temurun oleh klan Si tiba-tiba bisa digunakan oleh Moyang Chen yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan klan tersebut. Akhirnya untuk mengaburkan kecurigaan dewan tetua, Si Ho mengatakan bahwa dia baru teringat kalau saat kejadian pembunuhan bibinya ada seseorang yang menyusup ke dalam wilayahnya dan mengambil kitab rahasia tersebut dan kemungkinan orang itu adalah Moyang Chen. Saya 四家满门整理，绝对不可能勾结魔族，更不可能背叛夏族。
Dan ternyata di saat yang bersamaan, pendeta kedua bersama dengan Zhengkai pergi ke wilayah Elang Salju untuk membuka portal iblis yang baru. Yang artinya penyerangan Moyang Chen di portal iblis sebelumnya hanyalah pengalian isu untuk membuat Dewan Tetua dan para murid Akademi Changfeng lebih memperhatikan tempat tersebut. Mereka kemudian diam-diam menyusup ke dalam makam almarhum ayahnya Sue Ying dengan memanfaatkan kunci rahasia yang telah dicuri oleh Jirong, lalu dengan memanfaatkan batu kristal langka yang sebelumnya telah ditempa dengan energi spiritual milik Zhengkai, portal dimensi iblis pun akhirnya berhasil dibuka di tempat tersebut. Zhengkai yang baru menyadari kalau dirinya telah dimanfaatkan untuk membuka portal iblis pun akhirnya berusaha untuk melawan. Namun usahanya itu sia-sia karena di dalam tubuhnya telah tertancap paku iblis yang membuat dirinya dapat dengan mudah dikontrol oleh pendeta kedua. Menyadari kalau dirinya sudah tidak mampu untuk melawan, Zhengkai lalu bergegas mengirim sinyal kepada Dewan Tetua menggunakan pedangnya. Sayangnya Dewan Tetua ragu-ragu kalau itu hanyalah jebakan dan mengira kalau pesan itu adalah untuk mengalihkan mereka agar sekte iblis bisa kembali menyerang portal iblis. Sampai akhirnya mereka melihat sendiri pancaran energi iblis keluar dari wilayah klan Elang Salju yang secara bersamaan juga menarik perhatian banyak orang. Tanpa membuang banyak waktu, mereka langsung bergegas menuju ke wilayah klan Elang Salju dan begitu sampai di sana, ternyata tempat tersebut sudah dipenuhi oleh prajurit iblis yang terus muncul dari dalam portal dimensi. Tidak hanya itu, pendeta kedua juga diperlihatkan telah berhasil mengambil peti yang berisi jasad fisik dewa iblis yang menegaskan kalau dewan tetua lagi-lagi tertinggal satu langkah dari rencana sekte iblis. Menyadari hal itu, Sui Ying, para dewan tetua dan yang lainnya pun berusaha mati-matian untuk menangkap pendeta kedua dan melenyapkan prajurit iblis yang semakin tidak terkontrol. Di mana diperlihatkan juga salah satu dewan tetua yaitu ketua sekte Istana Dewa Laut akhirnya mengambil langkah ekstrim dengan mengorbankan dirinya sendiri demi menutup portal dan menghentikan prajurit iblis. Lalu pendeta kedua yang sudah membawa tubuh asli dewa iblis memutuskan untuk segera kabur dari tempat tersebut. Di mana ketua sekte Gunung Dewa yang melihat hal itu bertindak cepat dengan memasang pembatas roda bulan yang langsung menutupi seluruh wilayah klan Elang Salju. Sehingga membuat siapapun tidak bisa keluar dan masuk dari tempat tersebut. Oleh karena itu, pendeta kedua pun terpaksa bersembunyi di dalam wilayah Elang Salju untuk sementara waktu dengan dibantu oleh Jirong. 没有车到来，他逃不出雪鹰岭。师傅，好。 Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, diperlihatkan Jirong dengan sangat hati-hati memasang sebuah pembatas di dalam kamarnya sebelum kemudian pergi ke ruang rahasia di balik cermin untuk menemui pendeta kedua. Di sini, pendeta kedua meminta Jirong segera mengirim pesan kepada bidak mereka di luar untuk membuka pembatas tersebut. Namun, karena pembatas roda bulan adalah jurus level demigod atau setengah dewa yang tidak main-main, Jirong berkata kalau dia masih mencari cara untuk melemahkan pembatas itu agar bisa mengirim pesan keluar. Sehingga pendeta kedua diminta sedikit bersabar untuk menunggu momen yang tepat. Sementara itu, di saat yang bersamaan, Paman Tong yang sedang lewat di depan kamar Jirong lalu melihat pintunya yang agak sedikit terbuka, di mana dia kemudian memutuskan untuk mengecek keadaan di dalam yang akhirnya justru membuatnya tidak sengaja menemukan penghalang yang dipasang oleh Jirong sebelumnya.
Merasa hal itu justru mencurigakan, Paman Tong lalu memeriksa kembali tempat tersebut dan tidak sengaja masuk ke dalam cermin sampai akhirnya dia melihat Jirong yang sedang berbicara dengan pendeta kedua. Namun alih-alih kembali untuk melaporkan hal itu, Paman Tong justru gegabah dan berniat untuk menghentikan mereka seorang diri yang akhirnya malah membuat dirinya tertangkap. Pendeta kedua pun memanfaatkan kesempatan itu dengan menyamar sebagai Paman Tong sehingga dia bisa bebas keluar dari tempat persembunyian untuk menjalankan rencananya. Singkat cerita, dengan menggunakan skin Paman Tong, pendeta kedua lalu mendatangi kamar ketua sekte Gunung Dewa sambil membawakan sup yang sebelumnya telah diberikan sihir tidur, di mana ketua sekte lalu menerima sup itu tanpa rasa curiga sedikit pun. Dan tidak berselang lama setelah meminum sup tersebut, ketua sekte pun langsung tertidur yang membuat pembatas yang dia buat seketika langsung melemah. Tanpa membuang banyak waktu, pendeta kedua langsung memanfaatkan momen tersebut dan mengirim sinyal kepada Moyang Chen, bidak yang dia maksud sebelumnya, karena diceritakan kalau Moyang Chen adalah mantan murid sekte Gunung Dewa yang diusir, di mana dulunya dia sempat mempelajari ilmu pembatas roda bulan langsung dari ketua sekte. Namun karena saat ini level kekuatan Moyang Chen masih berada jauh di bawah ketua sekte, dia pun membutuhkan satu orang lagi untuk membantunya membuka pembatas tersebut. Moyang Chen lalu memutuskan untuk kembali menemui Si Hu, karena dengan kondisinya sekarang ditambah lagi ambisinya yang akan menghalalkan segala cara untuk melampaui Sui Ying, maka dia yakin akan mudah mengajaknya bekerja sama hanya dengan iming-iming kitab rahasia yang akan meningkatkan kekuatannya. Chengjiang. Setelah berhasil menghasut Si Ho, Moyang Chen pun langsung menyusun rencana penyelamatan pendeta kedua dari wilayah klan Elang Salju dengan meminta bantuan ketua Kong untuk menyediakan angkutan transportasi agar dia bisa memindahkan peti iblis dengan aman. Ketua Kong yang sekarang sudah insyaf setelah menyadari kalau apa yang dia lakukan sebelumnya adalah kesalahan, sebenarnya sempat menolak ajakan kerjasama tersebut. Namun, beliau tidak bisa berbuat banyak begitu Moyang Chen menyandra Kohan yang tiba-tiba pulang ke kediamannya dari Akademi Changfeng. Sebelum membawa Kohan pergi, Moyang Chen berkata kalau dia akan memberikan waktu untuk Ketua Kong berpikir dan akan kembali menemuinya beberapa hari lagi. Saat disekap, Kohan juga sempat ditawari untuk menjadi sekutu iblis oleh Moyang Chen seperti Si Ho dan akan dibebaskan jika dia menyetujuinya. Namun karena pendiriannya yang teguh, Kohan tidak perlu berpikir untuk menolak tawaran tersebut sehingga membuat Moyang Chen emosi dan memberinya sedikit pelajaran. Si Ho yang juga ada di lokasi tersebut lalu mendengar rintihan Kohan dari ruang tahanan dan memutuskan untuk mendatanginya. Dan begitu menyadari kalau orang yang sedang kesakitan itu adalah Kohan, Si Ho langsung bergegas untuk menyelamatkannya yang kemudian langsung dihentikan oleh Moyang Chen. Dia pun kembali menghasut Si Ho dan memintanya untuk segera menghabisi Kohan dengan alasan agar persekutuan mereka berdua tidak terbongkar. Sebenarnya, di sini Si Ho sempat meminta keringanan kepada Moyang Chen untuk melepaskan Kohan. Namun setelah mendengar perkataan Kohan yang tidak sudi ditolong oleh orang seperti Si Ho, dia pun kembali gelap mata dan tanpa pikir panjang langsung mengayunkan pedangnya ke tubuh Kohan. Kohan! 又有些晋升，对，是你杀了他。